Lain tak bukan bila kita tanda ingat dia, setengah daripada kita mengadakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan upacara kita baca selawat, dengan upacara kita dengar kisah, dengan upacara kita ada jamuah, dengan upacara pula dengan kita mengatik tahlil dan sebagainya. Itu adalah orang panggil apa nama Maulidin Nabi. Itu dikatakan hari beranak Nabi. Kita kita ada mengada dengan cara selawat, dengan cara ada buat makan lebih kurang, dengan cara ada kita baca tahlil, kita royak kisah Nabi. Sebab yang kita tanda kasih Nabi, kita ingat Nabi, cinta Nabi, ya adanya setengah ulama sebut tiga perkara. Di dalam tiga perkara tu, yang tamu kita kena turut sunnah. Sunnah Nabi ni kita turut dia tak punah selama-lama. Bukan orang turut sunnah Nabi ni, siapa Nabi jamin kata orang ni bersama dengan aku dalam syurga. Allahu akbar besarnya dah. Man ahya bi sunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Faqad man ahabbani. Maka sesungguhnya orang ni kasih aku. Tu Nabi cerita. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih aku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam syurga. Sebab tiap kali kita nak hidup sunnah, cara kata eh buat teh dan perangai tingkah laku akhlak Nabi, ini tak lain tak bukan kita kena mengaji dah lah. Kita kena mengaji. Kalau tak mengaji, kita tak lahirkan cara-cara sunnah nak we kena molek. Tengok bab semayeh. Semayeh Nabi suhita dia. Nabi kata sallu, semayelah kamu. Kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana mu tengok ku semayeh? Pak kita nak tengok lagu mana Nabi mati lama dah. Kita nak tiru Nabi semayeh lagu mana gua Nabi mati lama dah. Nak jelek-jelek nak baca-baca hadis-hadis, kita tak pandai. Ni tak lain tak bukan kita nak kena kita dah dengar di masjid atau di pondok atau di mana saja tempat orang mengajar atau di mana saja tempat orang ceramah. Sebab kita nak tiru semayan Nabi tu lagu mana. Sabik ulama kata sallu ra'ait sallu semayalah kamu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana mu tengok ku semayan? Maksud bagaimana mu tengok ku semayan? Kama alim tumuni, sebagaimana mung tahu. Pak kita nak tahu lagu mana kalau kita tak ngaji, kalau kita tak belajar. Sabit tu kalau kita pergi buat dengan agama bab semayeh, kadang-kadang di takbir tu salah dah. Panjang alih ya. Allahu akbar, sudah lalu dah. Jadi rupa tanya adakah Tuhan Maha. Ni kata dalam kitab-kitab fiqh tak sah ni. Sebab kita pergi panjang leh. Tahu kita tu tak ada tasdik. Allahu akbar tak sah juga. Sebab tak ada tasdik pada lafaz Allah. Ni nak royak kata kalau kita buat ngah tak tahu. Sabik Nabi suruh itar dia. Habila kita nak tengok Nabi, Nabi mati lama dah. Kita buat dengan hak kita tahu. Ha boleh tahu kau kalau kita tak ngaji? Tentulah kita kena mengaji. Nah, dengan usaha dengar, dengan usaha belajar, barulah cara tubik kita semaya ni supaya dengan Nabi. Sama ada rokok, sama ada sujud, sama ada kata apa saja. Maka bila kita buat dengan kita tahu, melalui dengan kita belajar hadis Quran dan alim ulama, ini masuk seolah supaya kita tengok Nabi buat dah. Ni ibu bapa yang dikasihi semua. Nah, baik. Ya tu yang tamu tanda kita kasih Nabi, kita turut sunnah dia. Sunnah hak mudah. Sekali tak ada pakai modal. Apanya? Saleh. Saleh ni kalau kita tengok. Nah, payah yang kita nak boleh lekat dia. Nak boleh lekat nak mula dengan saleh ni payah. Pada saat saleh ni, assalamualaikum lebih kurang 10 ekor. Tapi nak lekat dia tu, oh,
berat keras kau. Nafsu kita tak terima. Bukan kita tu laki pun kelip rumah tak rajin pergi salam bini. Jom panggil nama. Kalau bini panggil menak, menak. Bukan begitu deh. Nak, tidur dah. Allah bapa nak gaduh tidur ha. Abang bawa kelip kedai saat ni ya. Tak jom lagi pergi salam. Jadi malu. Jadi rasa berat mulut, berasa tak ada balas mana. Padahal salih ni anta tadkhula jannata bisalamin, engkau nak masuk dengan syurga dengan selamat, mu'amalah yatamu absus salam. Habis salih. Temu ngasai assalamualaikum. Gisejik assalamualaikum. Temu kedai kopi assalamualaikum. Hidup dengan salih semua. Padahal kita tak ajar bui. Sabit tu lah kalau masuk orang jatuh. Kita orang jatuh kelip rumah. Wisalai kepada isteri. Assalamualaikum. Isteri jawab kata, hei anak, cuba pergi tengok. Orang kutip kerak kau, abahmu. Isteri tak jauh jawab, mengutuk laki tak jebui. Anak sipir gitu, baik buka pintu mah. Mama, mama. Gapo kau? Buka orang kutip kerak. Abah wisalai sana. Lah, abah mung keluar dakwah bila wisalai dah ni. Dia tak jawab juga, dia golek ke orang keluar dakwah dia lekat salai. Orang dakwah tak boleh dia lekat semaya tahajud. Orang dakwah tak boleh dia taruh janguk. Janguk ni satu sunnah Nabi. Sabik luwe-luwe kena keluar tik dakwah. Dekat kita mengaji belah keluar belah. Usluk dalam tabligh ni golek ya dekat ya lekat. Tengok janguk ni. Satu sunnah Nabi. Benar tak ada kena pakai modal. Taruh dia kita nak tiguting ya takut panjang benda oh masuk dalam kuah gula. Bime hot tu ya. Masuk dalam kuah laksa takut dia mau kata capung. Loninya tak taruh juga. Tani pagi buah pagi, tani petang buah petang janguk. Tani paria kawin berapa tahun? Tani dokong berapa tahun? Tani wamuk teh 3-4 tahun nak boleh makan buah. Tu pun kena pagar lagi, tidak kena jiruh lagi. Kena buh baju. Hak ni tak ada kena buat gapo dah. Taruh nanti guting takut panjang doa. Masuk dalam kuah laksa hak putih. Namun yang putih kot ni. Nanti jangan hak tu. Ya. Ni satu sunnah hak mudah orang panggil. Salih saat ni. Pas salih kita kena jaga so lagi. Kita orang jatuh ni jangan pergi salih ke orang tino. Walau salih ni orang panggil doa selamat. Salih-salih ni orang panggil doa selamat. Tapi kita jangan pergi ke orang tino nama jadi jahmak pula. Gapo jahmak? Jahat benar. Tu jahmak. Sampai jangan kata ke anak rasa budak ni jahmak ni. Jahmak ni mana jahat benar. Jangan kita kata ke anak lagu tu. Dan jangan kata kepada bini lagu tu. Dan jangan kata ke tok laki lagu tu. Sebab kelimah jahmak ni kelimah jahat benar. Dah, sampai itulah kalau rasa kita pergi wisalai ke orang tino. Orang tino tak wajib jawab salai orang jatuh. Ingat molek orang tino. Sebab apa? Ya sebenarnya suara ni bukan aurah. Tapi Tuhan duk katuk bimbel. Bimbel takut jadi kok depan belakang hari ni. Sabit Tuhan dia tak ada dah Nabi kata la aghyaru ahadan minallah. Tidak ada terlebih cemburu seorang pun daripada Allah Taala. Allah Taala ni cemburu sungguh. Sabit tu kalau kita kira mari. Tengok menengok kita orang jatuh dengan orang tino. Bukan duk bahaya benar apa tengok tino jatuh. Tapi bapa boleh hukum haram. Siapa berdosa kita tengok orang tino hak sah nikah. Ya sebenar Tuhan terlebih cemburu takut pergi siapa dek ni.
Sapa diwala taqrabuz zina innahu kana fahis kahinafkahisa apa ka ya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sebab zina ni dia mai pada mata dulu. Dengan tengok menengok. Sebab tu bila tengok menengok tino jatek orang panggil hafiz zina dah tu. Hafiz zina sabit dalam agama pakai kerapang. Tino jatek tak leh tengok pergi mari. Sabit babok Espanyol. Kalau mengajar pak orang tino duduk depan, dia tak tubik selalu. Berapa tepat dah. Tu tu hair tu wig dia kerana dia cuci. Orang dia cuci bersih. Maksiat tak jatuh, tak berlaku. Allah. Kita kau tino duduk depan kau sedap. Duduk depan lagi. Kita kau sedap tengok muka putih-putih kau jangan tu. Babok ilah. Kalau ceramah ada orang tino, tak dah. Ngajar teh pun nunuk. Ni orang panggil warok tu hebuka wik dia. Tak ada arah ilmu pun banyak dan boleh amal dengan ilmu pula dah. Allah tu hewik dia dah. Sebab itulah dia mari ke mana-mana kita pisahlah. Kalau temu salai tak temu salai, kita tengok muka pada dah. Tengok muka pada dah mak cik kawai dia, orang aling ni. Nabi kata nazaratun ilal ilmi, satu tilik kepada muka orang aling. Sekali tengok muka kepada orang aling, uhibbu ilayya, aku terlebih kasih puasa sunat tahun dan puasa dan semaya sunat tahun. Pada tak ada kena semaya, pada tengok muka orang aling. Nak royak kata bhadilak tu hewi, Nabi kata aku lebih kasih tengok muka orang aling lagi dengan mu semaya sunat setahun dengan mu puasa sunat tahun. Sabit itulah kita pergi ngaji lah di mana-mana. Nah, lebih-lebih lagi tempat kita ada dah cara ajilah. Nah, apa nama dengan tu email dan soco kita mengada secara lagu ni dalam azal dia ya nak we ada nak boleh nak boleh. Pas nak panggil babo sore-sore mari belako. Bukan kalau kena molek siapa kita berdoa we babo boleh jijak tik sini. Babo li sekai babo man. Pok-pok alin ulama di antara babo kasok. Nah, babo Haji Karim we boleh jijak tik dalam bidang ni. Kita ni bukan babo mari duk muzakarah serta konsul sakning je. Lah pada sia-sia Haji Allah tu mari bela-bela nak sign sini. Okey, tu nak royak lebih tak lebih tilik kepada muka orang aling tu setara temu. Kita tak ada duk gi lagu temu ni duk tengok pancake naro, Allah tahu tu tengok slot ni orang. Akak nak tengok muka darah. Tak kata nanti pancake kalau serapung gi demo ni gi, we bunyi kata darah ya. Nah, tapi alhamdulillah dah learning to health kau katuk dah benda muksiat. Dikir barak kau, royak kulit kau, dan donteri kau tu dah habis dengan duk sebar dengan ceramah. Sebab tu orang panggil benda mungkar ia hilang dengan benda fasad ni ia hilang dengan benda makruf. Benda baik ni ia boleh mengatasi benda-benda jahat. Ia benda-benda jahat ni ia habis dengan benda baik. Pas dengan tepat bucu tu bucu ni duk ceramah tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Pas benda maksiat ni Allah Ta'ala kau perhabis, kau perhabis. Bukan tak minat, minat tapi Allah Ta'ala perhabis. Itu satu alhamdulillah dah. Pada akhir zaman, we kita duduk kaki tangan kita ni. We duduk dalam ibadat kepada Tuhan semua. Bapa tu? Kerana kita tak lama dah kita nak mati. Nah, sabit tu Nabi yang pergi Abdullah Ibnu Umar. Dia pergi dakar Abdullah Ibnu Umar. Dia kata, kun pid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ya Nabi besar ke Abdullah Ibnu Umar, anak Saidina Umar lah. Dia pergi dakar Abdullah, dia kata, kun pid dunya, hendaklah hi Abdullah menjadi dalam dunia ni, hendaklah menjadi berasa dalam dunia ni ka'annaka gharibun, seperti orang dagang. Orang dagang ni pun kita mari ngaji malam ni. Kita mari ngaji malam ni, mari dengar malam ni. Bukan kita nak tidur dalam padan ni. Bukan kita nak duduk tumah malam ni sampai kuat esok. Setagi sudah ngajar dua je, pukul 11 lebih-lebih kita klik pak kita, rumah kita.
Ni mula berasa kita duduk dalam dunia lagu ni lah. Sebetar sama taro yo duduk dalam dunia. Pas tempat kita nak klik mana? Alam barzah. Sini alam hok lama ni. Nah, turun dari alam barzah tak sudah lagi. Pindah satu alam lagi kepada alam masya. Wanukhrijatan apa nama? Wanukhrijukum taratan ukhra. Lepas pada munduk alam barzah, mutubik di negeri lain, iaitu negeri pada masya. Duk di negeri pada syak masya lama ni. Nah, kamar dia mempindah lagi satu alam. Mana pindah lagi satu alam? Iaitu alam syurga atau alam neraka. Tu terpaksud sekali ni. Sabit learning. Kaki tangan kita tergerak. Mata kita duk celak. Kelinga kita duk dengar. Dua perkara ya tu. Wa'emu heret ikut neraka. Wa'emu heret ikut syurga. Kaki kita duk jakoh kanan kiri. Jakoh ikut neraka atau jakoh ikut syurga. Mulut kita duk kecek hari-hari. Ada kecek ikut neraka, ada kecek ikut syurga. Ya tak lari daripada pada anggota kita ya. Sabik anggota kita ni nah, mana melaku baik ke podok dia dan berlaku kejahatan podok dia. Sabik mata kita beringat. Kita nak tengok satu perkara, kita nak tilik satu perkara, terlebih kita beringat. Karena mata ni lah nanti nak tengok zat Tuhan dalam syurga. Siapa-siapa dia nak sehat benda maksiat, mata ni tak boleh tengok dalam syurga. Ha ni, nanti-nanti mata kita duk tunggu-tunggu lihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Nah, boleh tengok. Lillazina amanu. Lillazina amanu. Nah, husna wa ziyadah. Tuhan kata aku cedek orang berimeh. Aku beri kepada syurga. Husna tu mana syurga? Lepas Tuhan kata lagi wa ziyadah. Dan aku nak wih lebih pada syurga lagi. Gapo? Ini Ibnu Abbas tafsir kata wa ziyadah ni mana nak royak kata melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga lebih daripada nikmat dalam syurga lagi. Mata kita akan boleh lihat zat Allah Ta'ala. Sebab mata kita jangan seher ke benda maksiat, jangan seher ke benda deraka dengan Allah. Sebab mata kita duk menunggu-nunggu nak nanti tengok zat Allah Ta'ala dalam syurga. Supa tangih. Tangih kita jangan cepuk capa benda haram. Sebab tangih ni nanti nak cepuk capa benda wah kayu, gelah-gelah, kakah-kakah dalam syurga. Jangan duk cemar dengan benda-benda hak dunia, hak deraka dengan Allah. Dan kaki kita pula. Kaki kita pula nak jalan dalam kebun syurga. Jangan duk pergi jalan tempat cemar kaki. Tempat maksiat dengan Allah. Tempat deraka dengan Allah. Kaki kita jangan duduk jalan lagi. Jangan duduk jakoh lagi. Sebab kaki kita duduk nanti-nanti. Duduk menunggu-nunggu. Nanti nak jakoh ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya lidah kita. Lidah kita nanti nak kecek dalam syurga. Jangan kita duduk kecek kursi. Jangan kita duduk kecek benda maksiat. Jangan kita duduk ngupak. Jangan kita duduk ngacung. Sebab mulut ni adalah nanti-nanti duk menunggu-nunggu nak kecek di dalam syurga tempat bersih, tempat kudusiyah. Sabik tu syurga yang ada royak kepada kita. Ingat molek ni. Syurga duk rindu, duk ingat kita. Kita ni kalau Haji Loh ingat, kalau Tok Imeh ingat, Soco Pakru ingat kita. Nah, mek kita ingat kita. Kita habis ramak dah mujur. Padahal sama-sama makhluk Allah Ta'ala atas dunia. Ni serga duk kitchen kita. Serga duk ingat kita. Serga duk rindu kepada kita. Rindu ni tinggi. Tinggi pada kasih lagi. Tengok kita dengar ada kisah Isra' Merak. Tak lama siapa pula Isra' Merak. Tetap kalau Tuhan petah kepada Jibril alaihi salam. Mugi ambil lah seekor borok dalam syurga. Aku nak muat Nabi Muhammad. Mulai daripada Masjidil Haram kepada Baitul Muqaddas. Gi ambil.
Nah, nak royak kata, borok gi turun dalam serga. Borok gi turun dalam serga, didapati dalam serga ada 40,000 ekor borok. Kata riwayat. Dalam 40,000 ekor borok ni ada seekor borok tak duduk gi, tak duduk sekali ni agu ramai-ramai. Duk bucu. Makan tak lalu, tidur tak jenera, mandi tak basah. Seolah gitu. Supaya orang lain kuam rakdah. Borok dengan Nabi Muhammad. Siapa Jibril kata, hei borok, aku nak tanya mu sikit. Reno boleh mu tak pergi duduk sekali dengan guru ramah-ramah. Sedekah guru ramah lagi, duduk berlopak, duduk suka, duduk riak. Duduk makan barang, cara dia bergalak. Aku tengok mu duduk nengung-nengung ni. Sekat kelik nak pembung ni. Nampak duduk sebung-sebung ni. Kok mana ni borok? Borok kata, ya Jibril, aku duduk rindu, aku duduk ingat. Kau tua yang nama ada pada dahiku nama Muhammad. Bapak nama Abdullah. Ibu nama Aminah. Aku tak penuh lagi tengok rupa dia lagu mana. Maka aku ngasabik ning lah. Aku makan nasi kinkau mai long. Leko apnan mai piat. Mani tak basah. Basah kita lah ni. Non kau mai lap. Orang dah gila kau orang tidur tak jenera. Namun ni besok belakang dah main gawai jamai dulu ni. Jamai kuam rak hak dulu ya tulis, ya tulis tak ketah. Lo ni tak apa cacacacacang. Cacacacacang. Dulu nak boleh gawai sore-sore tapi ya tak cerah dulu. Wanti rak ya tulis tak palo. Jamai pia, jamai haji lah. Jamai soco pakru tu. Ya tak ada terosak. Dengan kitten wantirat dengan tikteng po apa dengan tirat poso tiro nah ha dengan kitten poso tirat aduh jame tu payo tulis ambil kertas sagak kon ti pon ca leng me nak kiang kertas nai tamada ni pon koto sia kong nah ti salat wela teh ti apa namo ni ha wela kon kun yan min akmika sama taro bukaru lu situ. Sampai orang jamai dulu payah nak cerah. Ya kasih sungguh. Learning tu gak bodoh lah. Gunning tu gak lah. Kawah tak ada harta lagi. Gimik sejik cerah dah. Wak genong ya genong sungguh. Pacu saikau, pacu pebung hak naratak. Pahmok pak pun sokong. Dua tu ngaji kali tu. Tak apa yang ngaji kali. Ngaji jok di mosodo lagi. Pacu ngaji wakau mau otan ni. Tak apa. Nikah tak ada kawah di atas sejik dua ulas setengah cerah dah ya puas dah nah ya tak sempat dulu tengok bawa lagu tu duk rindu ingat pada Nabi Muhammad. Jawab Jibril kata rena tak apalah bawa malam ni aku nak bawa pergi kepada siapa yang duk rindu duk ingat hak ni kisah Israq ni ambil bawa ni lah pergi muak Nabi ha nak penjara panjang lebar bak Israq ni nanti cara dari Bible rajak ni lah. Sabit kita ni ya tak lepas pada tiga kara kena dengar sejarah Nabi. Yang pertama kita kena dengar sejarah Nabi cara hijrah baru ni. Yang kedua kita kena dengar pula hari beranak Nabi. Yang tiga kita kena dengar pula hari Isra' Mi'raj Nabi pula. Tiga ni kalau tanda kita kasih Nabi sungguh, ingat Nabi sungguh, bunyilah orang ceramah di mana-mana kita gilah. Sebab kita nak dengar kisah perawat Nabi lagu mana. Baru hati kita mari tanya kasih cinta kepada Nabi. Dan kita kasih cinta kepada Nabi, ikut hak Nabi suruh, ikut hak Nabi lari, kita boleh patah sebab kita rindu ingat kepada dia. Supaya orang mai gawe dah. Dan dia ingat kau gawe, dia ikut gawe besar. Wah hari duit anyok ni lah, aku nak boleh lepas. Ya wah hari. Pas mula-mula kalau pergi hujan kak, wah pergi payung sutir dah, boleh selipar adidah dah. Ikut besar, bukan dia rindu. Kita pun rindu dengan Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad royak. Bangun semayat tengah malam dah. Mitok telah kau tu hai. Tatajafa junubun anil madaji yad'una rabbahun khaufan wa tama'a. Tengah malam ni tu resuh genggam kita daripada tempat tidur. Jangan duk tidur banyak sangat. Sabit dalam usluk tabligh yang kata pak karo. Nah, amo besok duk dengar dalam bayi, pas dia duk bayi tetel dengar dalam kitab hadis.
Tepat-tepat molek benar lah. Ya katanya, mung saat ni tu, kurang daripada tidur. Kena dari tasawuf pasal lagu tu juga. Pak karo alih kurang, ya tamu mung kena kurang daripada tidur. Jangan tidur banyak. Celah wa'amah, celah mana? Habis kita kena buat tiap amal tengah malam tu. Ya keduanya, ya katamu kena kurang kecek. Sedikit pada kecek, jangan duduk kecek banyak. Sebab kecek banyak ni benda nak bawa kepada haram dan sia-sia. Siapa tu hafsah dalam hadis dia? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia betul-betul beriman dengan Allah dan betul dengan betul-betul beriman dengan hari akhirat. Fal yakul khairan katsira. Hendak mah sebut wi Tuhan wi banyak. Sebutlah Tuhan wi banyak. Saat ni konsert kita besar dah. Dua kelimah yang timengeng berat. Ambo duk perhati dua tubik saat ni kalimata kopi patan. Dua kelimah yang ringin sebut pada mula. Tapi gak wasakilatal fil mizan. Dua kelimah ni sangat berat pada timengeng. Tak lain tak bukan ibu-ibu semua tu yang duk dalam gelap. Kita kena ambil hadis ni. Sebab kita kena naik kelo Tuhan di akhirat esok. Tak lepas kena timai amalan kita. Pas dua kelimah ni, ringi yang sebut pada mulut. Wasakila talfi milzan. Dan dua kelimah ni ring berat pada kebajikan. Berat pada timai ni. Mana? Wahabibata ilar rahman. Dan dua kelimah ni pula. Dua kelimah yang Nabi kasih. Dan Tuhan kasih. Dua kelimah ni. Mana? Ingat molek. Kita ingat malam ni. Bisa pakai mak lalu dah. Pak boleh buat amal selalu dah. Kita tak boleh kera-kera dah buku amal. Masa kita yang ada tiga. Ingat molek. Masa kita ada tiga. Masa madi. Masa telah lepas. Masa istiqbal. Masa akan datang. Masa hal, masa sekarang lah ni. Ya kita ada tiga masa. Masa anakut, masa pacuban, masa adit. Anakut, masa akan datang. Pacuban pada sekarang lah ni. Masa adit, masa telah lepas. Jadi dalam tiga masa ni mocik kawai. So yang masa hodok dalam milik kita. Ingat molek. Dalam tiga masa ni ni. Masa lepas dah. Masa sekarang lah ni. Masa tak sapa lagi. Anakut pacuban adit. Tiga ni ni. Hak duduk dalam milik kita. Masa sekarang lah ni. Masa sekarang lah ni. Ni milik kita. Habila jadi milik kita. Kita jangan perikan masa ni. Kita tanik amat ibadat. We ada rego untuk kita nak makan lepas pada mati. Masa akan datang semula esok tuling ni. Hak tu kita tak kena kecek dah. Ya bukan hak kita hak tu. So kita kata panjang setagi ya. Gi ustaz lagi Haji Lah kita makan air dah sudah ngajar tagi. Haji Lah kata hang tak apa. Nak gi. Tak gi sekat dengan insya Allah. Dosa dah. Dosa dia orang tarpe. Esok makan pulut kawai sekali dah. Esok gi buat mulut sejik dah. Pakak pergi belakang dah. Ha, tak apa. Kita tak pergi sekat dengan insya Allah. Mu siap batin dah. Sebab benda akan datang esok. Kita ada benda tak tahu. Tengok salah seorang baba kita semalam. Baba Dahri. Mati tengah tidur. Kelik daripada jam iyah. Pak kali kita tilik pada adab bo nak mati. Umur ber-30 lebih-lebih. Tua segar sehat. Ha, tengok tu. Buku mati. Sabit tu masa yang ada pada kita ni. Kita ambil masa ni buat amal selalu dah. Masa akan datang kita tak ada, tak tahu ke mana ada dah. Ada alhamdulillah. Masa hak lepas dah kita nak ambil klik talih dah. Pukul 8 saat ni kita ambil klik dah, tak leh dah. Hak pukul 9 saat ni boleh ambil dah, tak leh klik ambil dah. Lepas mata-mata dah. Ni orang panggil adit pacuban anakut. Sabit tu kalau tobat pun kita tiga perkara ni juga. Misalnya kita berlaku judi jamin muda. Judi ni tak ada dah duit haram. Innamal qabdul wal maisid. Sesungguhnya judi arak ni ismun kabir dosa besar. Maisid ni orang panggil mudah Allah mudah benih.
tu judi. Dah, innamal khamru wal maisir. Dah, sesungguhnya arak dan judi ni adalah kedua-dua ni ismun kabir, dosa besar. Maka bila dosa besar ni kalau kita tak taubat, ya tak ampun. Pas duit sekut samah dengan sabit jadi duit judi, kalau masuk dalam perut kita, tak taubat tak ada jalan dah. Tuhan tak terima amal ibadat, ada setengah riwayat. Tuhan tak tunjuk kepada benda jalan yang redha ya Allah Ta'ala. Sabit kalau duit banyak pun sabit dengan harai, tak usah duk kacau lah. Kita ada akhirat. Belalah makan nasi, ikat teruah bubudu pun tak masak, tak jadi moh, moh rumah molek makan sedap sekalipun. Duit harai ni, kullalah min nabata min sutin panawru ala bihi. Tiap daging yang tumbuh dengan harai, tiap-tiap daging, tiap-tiap kulit kita kullalah min, tiap-tiap daging kita tumbuh dengan duit harai. Duit judi, duit loteri, duit makan rebo, duit nego-nego benda harai. Kalau dia jadi daging darah dengan duit harai, fannaru aula bihi, maka neraka lah utama dengan mu. Nak pergi ke surga kena bakar dulu. Ingat molek. Sekut samah nak boleh mulut, cek pergi dulu. Duit ni halal kau subhat. Sebab kita ya ada akhirat, ya ada akhirat. Yang kata asal kau laku tak apa, jangan cek molek. Mati tak padah. Ha deh. Lepas tu kita klik kat sana pula. Ingat kata masa ada tiga tu, masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Masa milik kita ni kita buat selalu. Ni kita dah royak gapo sana? Duk royak kata kalimata kopi patan fil lisan wasakilatan fil mizan wa habibatan ila rahman. Manalah parionyo? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ingat molek orang tino, hok ingat dah alhamdulillah. Kau tak ingat lagi pisah wi ingatlah. Supaya kita nak buat amal hari ye. Mati esok-esok ina hai kelo dengan kita amal 28 ni berat timeng ni. Wasakilata fil mizan, 25 ni berat pada timeng ni. Kalau kita tak sewa amal lagi, kita kena buat amal dah. Kita nak mati, tak lama dah. Sebab tu hubai ada belakang. Hubai yang ada pada kita tu yang notis dah. Mai royak dekat Haji Loh. Mai royak kau soco pakru, royak kau ti'imai, royak kau amok. Sawadikah. Di cancah juga kun. Kun maikin wan leo capai alam barzah. Ni hubai dek royak kita notis. Tapi kita tak dengar. Cabut berih, berih, berih kita pun. Padahal hubai royak siap dah. Mocik mah kah. Di cancah juga mocik mah leo. Hubai kata. Mocik mah maikin wan leo. Cak long naik alam barzah. Alam dunia mocik mah capai leo. Kita tak dengar. Wajah aku munazid dan datang akan kamu oleh yang menakuti. Gapo? Setengah daripada ubay. Ubay tu yolah dah. Walau tak sakit demi nyakit Allah tak kena kecek dah. Nyakit tai tak kena kecek dah tu alamat kuat benar dah tu. Ubay tu yolah dah. Dia sebut dalam Quran tu yolah dah. Ulama tafsir mari. Wajah aku munazir. Dan datang akan kamu oleh yang menakuti. Gapo setengah daripada hak Quran duk royak neraka. Orang tino tubik rambut sorak. Masuk dalam neraka 40 tahun. Orang tino mula udung atuk laki. Ya pocok besi tajam. Cuma besi tajam duk mengangu, ambil air panah temago. Hak kita duk tengok tempat teri tu. Kau dah punya ceng-ceng-ceng-ceng yang ceruk. Yang buah dalam mulut. Oh. Oh. Gelepar. Nabi tak boleh tengok. Nabi teriak. Nabi tengok pada malam merah. Tu orang tino yang mulut uduh ngatuk lelaki. Berapa orang yang duduk dalam gelap tu. Cuba akik tangan yang mulut uduh ngatuk lelaki. Akik. Tak akik tak adok dalam ni ni. Hajilah weh. Adok tak adok. Eh, kalau ngajar kau tu, dia mahu ayat ada. Terlalu ayat lah, weh. Dia mahu kata setengah pada setengah orang tino tu pada buka pintu, ya Allah dah. Bah buka pintu, pak. Menyebab. Pak hujan dari pagi tadi. Loh, tak si patah langsung nak muluk. Saya Nabi, ingat Nabi. Kena tiru perangai Nabi, perangai Aisyah. Aisyah ni Nabi nak kelip. Dia duk jangok sengit, duk kera Nabi. Nah, Nabi kelip, pak. Dia pergi sambut Nabi selalu dah.
Pakitos kat belaki umur mari 80 dah boleh cucu cicit dah. Tak ada sekali habuk bini sambut tok laki. Dok sambut biar sambut benai apa puan tu. Gaya jadi osomo gak uduk-uduk. Allah lecu lagi kan kebun kuning lagi pohon ni sisum. Lupa lipat tumit tinggi sejeka. Tok laki kata geno gaduh-gaduh mun lagi mana. Aku ni osomo. Capai rat naik apa mati muban. Mungkin kon tamada klik jam pai tet. Do osomo 500 tu perakeh tok laki dah. Tok laki ingat selega dak buah tapak kaki tok laki. Kalau bini diraka dengan tok laki tak leh masuk selega. Mula-mula kita orang tina ni selega dak buah tapak kaki tok ibu kita. Innal jannata tahta ta. Apa sesungguhnya selega ni duduk di bawah tapak kaki ibu. Selega. Bapak kita sudah timo nikah jadi bini orang, beralihlah selega tu di bawah tapak kaki tok laki selalu dah. Sabik gapo-gapo ni kalau tok laki tak redha, tok laki tak suka, tok laki sakit hati, bini. Kalau banyak sama Maria mek Nabi Isa sekalipun tak leh masuk selega. Sabik kita orang tina kita nak besar. Nak-nak hari tak usah malulah. Sabak saleh lah ngatuk laki nak-nak hari. Sebab gapo dalam 24 je tu takut kita layak tok laki tak molek. Kecek huduk. Dah, lagi pulaknya jerehek. Tikah laku kita takut tok laki berasa nak-nak kali hari Ahad, nak-nak kali lepas pada asar, sabak saleh lah. Abah, ammu minta maaf. Akutnya layan ni tak molek. Dah, kecek perkasa sikit banyak. Semejok daripada rambut sampai hujung kaki. Minta lah wik abel tu ma'ah. Lepas comel-comel belah-belah duduk pergi tangi abel tu sahabat saleh. Kita baca apa dah? Yaghfirullahu lana walakum fid dunya wal akhirah. Tuhan, mudah-mudahan mu'apunglah dosaku, dosa tuk laki ku jok dalam dunia sampai akhirat. Moleknya kalau kita sahabat saleh baca doa ni. Pak kalau tak kedih doa ni kita tak ingat pula. Kita bacalah taqabbalallahu minna wa minkum. Tak ingat lagi waktu kita baca selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya cara kita selawat Nabi jangan tinggal salam. Ada kata ulama setengah bila kita takbus salam salim ni makruh kita selawat. Sabik kita ambil hak panah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wi ada salim kata. Malaikat lapa yang ada dalam kita baca tahiyat. Hak tu tak apa ya wa ayro wa ayari lagu tu dah. Hak kita baca le tahiyat tak apa ya wa ayri lagu tu dah. Allahumma salli ala Muhammad tak apalah. Kalau pada tu kita bacalah wibu wa sallim. Dah. Bila kita saat ini tu, bila kita saat ini sahabat saleh kita tak ingat siapa wasallim selawat Nabi. Pas selawat Nabi tak ingat lagi, membacalah bismillahirrahmanirrahim masa temu saleh. Hok molek. Pas kalau mu tak ingat lagi bismillah, bawa praktik Thai lah sini. Ha, orang kokore. Siapa tak ingat bih. Nah, yaghfirullahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Pun tak ingat. Taqabbalallahu minna wa minkum pun tak ingat. Nah, selawat Nabi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tak ingat juga. Bismillah pun tak ingat juga. Wak pratik tai lah sini. Atitai walana cha tu tai. Hak tu ingat belaka tu. Supaya juga kita sujud syukur. Boleh satu kala nikmat. Nikmat anak tu big go. Kita semak soco, boleh soco. Kita semak nebel tu hai bui. Dah, anak kita sok bancuk boleh. Anak kita boleh ngaji naik pad. Hak kita makan kami syukur buat teh. Syukur semaya so lagi. Allahu Akbar. Saja ku sujud syukur kan Allah Ta'ala. Pemtika. Tak baca gapo tak apa dah. Tapi kalau kita baca molek lagi, baca apa? Sajada wajhiya lillazi pun tak apa. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul mala pun tak apa.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun tak apa. Tak ingat lagi subhanallah, tak apa juga. Dia tak ingat lagi, buat praktik tai juga. Nama buat sungguh demo ni. Tu nak royak kata tiap-tiap perkara yang ada belaka kelas rendah, kelas tinggi, kelas rendah. Pak kita tak ingat habis. Supaya Nabi kita duk sakit. Nabi duk sakit, Aisyah kata aku nampak satu bekas duk depan Nabi. Ni hadis yang diriwayat oleh Tirmizi. Satu bekas yang ada di depan Nabi, maka Nabi yang duk gelisah. Gelisah waktu ke geduk, ke bangun, tidur. Sabik mati ni sakit. Weh, sakit tak kena kecek lah. Siapa Abu Hanifah kata lagu mana? Abu Hanifah kata, alamak orang mati nak cabut imin ni, tiga karo. Tanda molek, ingat molek. Sebab dia mati cabut imin, tak temu segar siapa bila-bila lah. Bila kita mati dalam imin, tapi dosa banyak, mabuk pun ada, bunuh orang pun ada, deraka ibu bapa pun ada, deraka tok laki pun ada, berzina pun ada. Tapi kalau mati ada kelimah. Nah, gapo man mata siapa-siapa dia mati. Ni hadis Muslim juga. Siapa-siapa dia mati, wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah. Padahal dia yakin kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, nasyaya masuk dalam syurga. Sabik dua kelimah syahadah ni kita jaga sungguh. Kita kena syukur sungguh, terima kasih sungguh. Sebabnya nak royak orang panggil kunci sawan dua kelimah ni. Sabik kena raksa sungguh, jaga sungguh. Sapa kita teriak itu baik air mata tadi. Itu yang jaga kan imej pun jangan cabut. Sabik kata Abu Mansur, mu ingat molek ya kata salah seorang sahabat Nabi atau dikata tabiin. Ada kata di alin ulama. Ya katanya daging mung ni. Daging mung bila mu mati, maka dihulak dalam tanah, mu kena jamrat, mu kena terima. Bila mu mati dah, kulit mung, tulang mung ni yang duk liput dengan kulit, hancur dalam tanah, mu kena jamrat, mu kena terima. Dan harta kekayaan mung, kereta, motor, tanah, pitu, tak kahwin, dia kat tamah, duit pitih. Bila mu pejek mata, pop, mu kena jamrat, harta saka mu boleh kepada anak. Tapi so deh aku pesan ke mu, ya kata, bila mu mati, mu jangan we boleh setel imanmu. Hak ni jangan we sama sekali. Mu beringat molek, setel tu cindam. Dengan mu, nak we tubik akidah mu, we jadi syirik, we jadi kafir, we jadi murtad. Hak ni so ni mu jangan we. Hak lain tu mu jamrat, kata Abu Mansur. Ni pesan dia. Sabik kita kena jaga sungguh. Malam-malam kita kena duka cita dengan Allah. Tiga kali hak kita duka cita yang paling besar. Ingat molek ibu apa? Ya tamunya kalau tak silap sebut dalam kitab Minhaju Abidin. Kitab Jawi tapi ditafsir oleh Syekh Daud kita Tani. Sarah tafsir bagi Sirajul Talibin. Ya tahu. Mu kena duka cita wis rabuk tiga kali benda hak besar. Lah ni kita ada serabuk hak anak. Serabuklah kita tak kerak getah murah. Serabuk duk fikir nak buat lagu mana anak ibu dia kosa copak keru kita. Serabuklah weh, nak buat anak boleh ngaji, boleh jadi kerja. Nak serabuklah anak lekat getung, nak buat lagu mana nak lepas pada getung. Hak tu bukan kita tak sewi serabuk, serabuk tak apa. Tapi tiga ni hak lebih. Ya tamu, mu kena duka cita lepas lomu. Wasa serabuk, wasa duka cita, wasa bosek, takut ime kita cabuk boleh disetel. Kau ni kena mikir tiap malam-malam, minta Tuhan janganlah Tuhan, janganlah Tuhan. Dan lucu kau ni, pap, tak ada uang leo kita cak junai naruk, somo-somo nak duk lagu mana. Ni panas taro ni nak duk tak boleh dah. Nyamuk ketik sakit, sumuk gatal ketik sakit. Nak giduk dan raka lagu manula yazuku nafiha bardang wala syaraba. Orang duduk dalam raka tak dapat boleh sejuk satu saat tak dok.
wala syaraba, dan tak ada ada barang minum meh, tak ada dalam neraka. Kalau ada ke illa hamiman wa ghasaqa, kalau ada ke air ni deh, air temaga hodok nilai pano makan lagu mano air ca kita nak makan tak leh dah. Lagi pula la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa, so lagi air nacu, air nacu ahli neraka makan hotu tu. Allah, sabit itulah kita kena minta, kena minta. Nah, minta we duka cita jatamu takut Tuhan mati cabut imej kita. Kena bosai we habis berdosa. Baru Tuhan tu terima molek kita nampak atau nok. Pahia kedua, mu kena duka cita pula dengan amal ibadatmu. Jok kecil sampai kau umur 45-50. Pak kita tak rajin balas mana dah. Takut Tuhan tak terima. Baik semaya, baik sedekah, dan baiklah haji, baiklah kita atas zakat. Apa saja ibadat kita, kita kena bosan, kita kena duka cita, takut Tuhan tak terima amal ibadat kita. Dua, ingat molek. Kena we ada benda ni malam-malam kita memikir. Pasal lagi, so laginya, hak kita kena memikir ibu-ibu, hak kita duduk deraka dengan Allah. Duk maksiat dengan Allah. Dah, duk dosa dengan Allah. Sikit banyak hak kita duk taubat. Hak kita duk ucap istighfar ni, takut Tuhan tak terima. Ha ni tiga ni dah hak kita kena duka cita ni. Sebut dalam kitab Minhaju Abidin yang dipesan oleh Imam Ghazali, yang diterjemah oleh Syed Daud, kita orang Fatani Jamiah hadu buat tempat lah ni. Ingat molek kekah pesan ni pada alim ulama. Ulama ni al-ulamat warasatul anbiya. Orang makan sako nabi. Habis kita tak boleh beci ke ulama. Beci ulama supaya beci nabi dah lah. Tu nak royak. Hak kita boleh buat molok ni mana ulama lah. Walau tak tubik nabi pun. Hak ulama waktu tubik ya Allah dah. Hak nabi sing dah. Sebab kita cinta, ingat, rindu kepada nabi. Sabit ada seorang sahabat ajilah. Orang Arab Badawi. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila lagi kau nak kemak? Ya, ya tanya Nabi, bila lagi nak kemak? Nabi kata, mastak, apa? Mastak dalah, mucik ada gapo nak pergi kau kemak? Dah mucik tanya kemak ni bila, mucik ada berapa kau mana? Berapa gapo nak pergi kau kemak? Pak, ya kata, ya? Ya kata, ya Rasulullah, amma ni cede tak banyak. Semaya lima waktu kena cukup. Sabik tu kalau orang semaya dok ratik, semaya ratik, semaya tak belajar. Semaya pukul subuh pukul 8. Semaya ratik, dok ratik. Kadang-kadang ada semaya pukul ni, habis dah waktu asar. Orang ni membawa nak mati dalam jahat, ingat molek so. Habis ngaji dia kena buat kalah ratik baru kita ingat. Yang kedua, orang nak mati dalam jahat pula, orang yang deraka dengan ibu bapak. Orang deraka dengan ibu bapak ni mati nak cabut iman dia, mati nak jadi seksa, mati jadi sakit, mati nak jatuh iman. Supaya orang tinggal semaya juga. Yang ketiganya, nah, orang apa nama ni, orang mabuk tak ada beradu-beradu. Dulu tu kita tepat kendi sehari. Lah ni tak boleh pak kendi dah, kendi setengah. Lepas 2-3 utik kendi tu jual bersih buruk dah, tapi ada lagi sutik kendi. Dia suruh bini dia rebuh lagi. Bini pun takutlah. Rebuh kotuk lelaki. Muka tu ada belakang 14 jarum dah. Jok nikah dua ni. Gak nak siku balik. Habis kena pilih tuk pakai lah. Mereka bini yang terkawai-kawai weh. Belahlah mutuk kristang pun. Ni nak suar jing. Nak kereta kapa beng. Tak banyak hari pecah dah. Hari siku, ya siku, ya siku. Dia tak maya. Dia tak semaya mabuk. Dia nak siap belah pun dengan bini. Minta duit kau bini. Apa biasa pergi sarah dalam got naga. Siapa kita duduk sarah, duduk kecek dia. Dia teriak kau yang cahaya diraka ibu bapa. Pak kata, no, hawa teriak. Apa ingat, ngisok-ngisok. Gena, penuh ya ikat mek dia di tia tengah. Ikat tangan mak dia di tia tengah. Ambil sarai sengor hak di pau-pau. Rebak mak dia. Kita dengar apa belah. Mek duduk lepas gini. Gepar-gepar apa minta duit nak beli barang, beli jabah.
beli dah baik keton. Teriak kita dengar ayah royak, iya apa teriak? Siapa mak dia tak ada mari-mari lagi. Gebah ngau sare kengo komik dia tak wi duit. Kawannya wi duit kena hari-hari minta. 200 hari 300 hari tepak bengang kata komik tak kena cara dah. Ya royak. Akhir sekali dia boleh igak digot ni pok dia hadu. Kerana dia remah dengan sarai kengo di muka mak dia. Masuk dalam got tu mak dia tak rajin mai sekali habuk lagi. Duk dengan derita air mata tu baik hari-hari dia ingat koma dia. Tapi dia ingat dalam got tu apa boleh lagi dah. Supaya kita kami minta hatta klik ke alam dunia. Rabbana hi Tuhan kami. Absorna kami nampak dah. Hula besar mano. Lipai besar mano. Muka nakil lagu mano. Nampak laku-laku dah. Tok muka nakil mata dia supaya kilak. Allah, 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 Allah. Soro dia tubik api. Marabuka. Bum, 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 api. Orang yang celaka duk royak tu. Kalau orang tak celaka pada semaya ya, ibu bapak tolong jawab. Sabit semaya kena wi panah. Rukun semaya 13 bila wi molek. Lepas kita bercek bagi pula ni rukun kauli, ni rukun pekli, ni rukun kalbi. Rukun kauli dah berapa? Ha ha ha. Pas rukun pekli dah berapa? Pas sunat aba'ah dah berapa? Kau tak baca kunut dah lah ni. Hai, kunut tak boleh kena baca Imam Syafi'i. Hak Imam Malik. Baca juga tapi ia baca lepas pada waladhalin. Imam Syafi'i ia baca lepas pada iktida sami Allahu liman hamidah. Dua mazhab lagi Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal tak baca kunut. Sabit tu kalau kita tak baca kunut kita duduk dua mazhab tu. Duduk dua mazhab tu. Kalau duduk mazhab Imam Malik, duduk mazhab Imam Syafi'i, baca kunut hatta faraqad dunya, hingga Nabi becek dengan dunia. Dia baca kunut di dalam semaya subuh. Ha tu nak royak weh. Ketemu demo tak kunut cek mazhab Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sabik kita baca, kita tak baca kunut, semaya kita cedera. Kalau orang hidung ropong, jangan dak. Tangan kudung. Mata kecang sebelah. Dan mulut ganyok. Tak cedera. Orang tak comel. Kau tinggal sunat abak. Sabit sunat abak kita kena boleh bila dah semaya. Dalam kunut pak. Dalam tasyuk awal tiga. Dalam tahayat keso. Bila rukun 13 tu baik. Bila abak lapan tu baik. Hak lain lagi koci kawin dia. Adalah sunat haid. Oh. Semaya kalau kita tak boleh becek patara tu, tak boleh kita nampak patara tu, tak sehalaklah kata semaya kita nak sempurna. Mana kita tak reti dah. At-tahiyatu ni mana gapo? Solawatu tu mana gapo? Mubarakah tu mana gapo? Tulillah tu mana gapo? Tak reti dah. Barukung tak reti pula. Aba'at tak pandai pula. Hai oh kau mai pen. Pandai tu pen nak maya. Sabit itulah kalau semaya molek. Kita masuk dalam kubur dalam hadis kata. Semaya itu kata kau muka nakir. Hei muka nakir. Mutasuh masuklah ke kepala aku ni. Aku duk takut Tuhan siya malek. Aku duk semua Tuhan siya malek. Aku takut sini dah ni. Semaya itu lori jawab kita kat weh. Mocik dia. Kakak adik-adik dia. Semaya itu molek tu. Ya mari muka nakir mailik kane pula. Kane kata ya muka nakir. Muntasoh soal lah aku ni. Aku duk sedekah sikit banyak. Kok jariah. Sedekah pakai miskin. Dan sedekah kepada wak makir tuluk wak moluk. Ikut apa saja minta benda baik. Hak jadi kebajikan lepas pada mati. Aku tak saya. Aku duk sedekah ku takut sini dah ni. Tangi kane kata. Mari ikut kaki pula, Kak Wei. Bila dia mari ikut kaki, kaki tu lo jawab, "Ya muka nake. Mutasah masuklah ikut kaki ku ni. Aku ni duk jalan mai tempat ceramah di Galai Merah ni. Aku duk jemaah di masjid ni. Aku duk takut sini dah ni, muka nake. Muka nake nak masuk tak leh ikut kaki."
Sabik kita orang tino ni kena wi hamak tutup laki ke jemaah. Kita tak tutup jemaah dah, kita hamak wi tutup laki ben orang ben. Ben orang ben anu. Sabik ke tempat tidur tu ke subuh tu cadai air tik. Nampak gerak ben tak lalu, tak nampak tak bangun mi air cuah lalu dah. Ha, tidak gosok-gosok di muka dia. Ni dah orang ben kita ambil kain selimut tambah, tidur tak ben pula dah. Abang pokok rokok. As-salatu khairum minan naum. Bermula semaya lebih baik pada tidur. Bini pun mik kain limut tambah abang sol lagi. Abang kata aku kasih bini ku kasihnya kat aku kau tambah. Tu masuk molek dengan bini dengan abang. Saya tak kena rum tu. Okey. Ya kita kena saya kena rum, ya kena tidur wi pakai wi janguk, pakai wi comel, pakai wi molek. Tidur dalam gemuh ni bahawa sedap wak-wak ni. Ni kena-kena orang tino hak matang tu. Alah, kain matang pun tidur hak tu. Lepas duk mengenjah menyapuh kok rumah pun hak tu lah. Lepas tu beli ikan pun kain tu lah. Lepas masa duk siap ikan pun kain tu juga. Lepas tidur dengan tuk lelaki pun kain tu juga. Siapa tuk lelaki kata, alah, lah kelamu ni tu kucing masuk bila ni no. Jawab Minah kata, kucing mana abai kita kucing? Kucing pun bahawa tak kucing ni Minah. Tak abai, kucing tak masuk. Ni bahawa tak kucing? Tak ada sungguh kucing. Risik-risik pergi mari, kain bini 4 hari dah tak basuh tidur dengan tu juga. Ada berapa orang lain gelap cuba kek tangan? Tak tahu lah weh, kita hijrah, kita ingat mari beranak Nabi dah. Dah, hati nak royak kata sakut dengan benda tu dah. Hati baiklah di antaranya. Lepas pada tu kita masuk cerita Nabi sikit munasabah. Dan je pun kita kata banyak mari dah. Lebih kurangnya pukul 10 lebih dah dah. Lepas tu Nabi kita ni beranak daripada bulan Rabiul Awal. Orang Melayu kita, Islam kita, seluruh dunia ni ya cara besar Nabi semua ya 4 bulan. Nah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir 4 bulan. Kalau ada hari nikah kahwin, ada jawi, ada jamu wegapo pakak selawat. Selawat ni boleh mana-mana pun dia boleh selawat belaka. Sebab apa atau boleh belakanya? Kerana Tuhan sendiri selawat ke Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan ni sesungguhnya Allah Ta'ala selawat di atas Nabi Muhammad. Allah nak wayak. Tuhan dengan Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada Tuhan buat lagu tu. Wal malaikatu dan segala malaikat pun selawat di atas Nabi. Oleh demikian, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei para-para orang beriman, hendaklah mengucap selawat di Nabi dan ucap salam di atas Nabi. Lepas tu kita selawat Nabi dah jangan kata, oh Nabi Muhammad naik darjat sabit ku selawat. Jangan duduk bakit. Jangan duduk bakit. Sabit setengah katanya kita selawat ni boleh kita ya. Nabi tak ada naik dengan sahabat kita selawat. Sebab dia sempurna dah. Dalam mana kata Nabi kita sempurna? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi Muhammad ni, di saat-saat lani, lebih baik pada saat ni. Di sana saat-saat ni, lebih baik daripada tadi. Hak setagi, lebih baik pada ni. Nabi Muhammad tu tak darjat ya nak menik, nak sa'ah, nak tika, nak masa Nabi. Sabit tu kalau kita selawat pun ada setengah ulama kata, tak sabit dengan muduk selawat dah kali. Nabi tu tak darjat dah. Ada kata dah, dengan kita selawat, Nabi ucap selawat, ucap salam, Nabi kita akak dengan sabit kita duk minta pun ya naik juga darjat. Tapi, kita selawat Nabi so, man salla alaya wahidan, apa nama sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia selawat di atasku satu kali, Allah Taala selawat 10. Siapa dia selawat di atasku 10 kali, Nabi kata Allah Taala selawat di atasmu 100 kali. Kita selawat Nabi satu kali, Allah Taala selawat kepada kita 1000 kali. Man salla alayya alfan marrah, siapa dia selawat di aku 1000 kali, lan tamassahun nar, nasyaya mutak tepuh dengan api neraka. Ni malam ni kita nak tanya semua hak sungguh. Kita ada dah hari selawat Nabi sibu nak cedek nak makan lepas pada mati. Kalau tak ada, selolah. Duk pagi esok kita selawat boleh 100 taruh molek. Kalau duk selawat pak molek tak nak kena.
Tak nak kena dah salalah apa betel lo bunyi. Kadang-kadang tepat tu gak lagu mana? Farta pasaminahu bodore. Oh lama lagi nak kena lagu tu. Duk bunyi lagu tepat-tepat tepat gelai merah tak tahulah. Nak gelai hijau. Hak rumah kita tu banyak dah makan topas aminahu tu. Pernah tukar-tukar. Pas sudu banyak putung nyebuk. Betul-betul sudu. Hak ni suruh. Hak ni sutu. Hak ni sudu. Pak ke boleh tak supah habis. Benda tu saya. Bapa tu kita pergi dengan pakat. Ha selawak-selawak. Tak kena. Dia tak kena. Ya tak boleh pala. Sambil bila-bila kita selawak, kita muji Nabi. Ya selawak, dia muji. Pas selawak ni, dalam pala cita zangi tu, ayat seregodah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Bermula seregoh dan nimak seregoh. Amoy duk cedek kepada orang selawak Nabi dan ucap wa barik di atas Nabi. Ui, rugi weh kalau dia mau tak sewak moluk dah. Rugi sungguh. Ni orang berzangi ni bukan orang tamadda orang mengarang ni. Abtadiul imla abismizatil aliyah. Aku mulai imla kitab zangi ni dengan sebut nama Allah duk depan dah. Ya kecek molek habis. Royak pihak Nabi. Taraku sifah falam yusibuhu aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah titih baris Nabi. Semenjak daripada Nabi Adam, siapa mak dia, ayah dia tak berlaku zina. Tu titik Nabi. Ambil Nabi Adam, siapa pak dia Abdullah, siapa Aminah, tak berlaku zina titik baris dia. Tu taraku sifah apalam yusihum abun aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Tu titik baris Nabi. Hak dia mau tak sikut zangi kok mana tu. Murih goyak titik baris. Wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Royak titih Nabi, Nabi anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak apa nama anak Hasim, Hasim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Kilab. Pagigin hai lagi siapa ka Adnan. Wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Titih baris Nabi Muhammad ni sekak Adnan. Bila sekak Adnan saat itu, nah, bila sekat dengan Adnan tu, syok tak boleh syok dah. Tak boleh nak royak dah. Kalau kacau royak lagi, nak bawa tak kena dah. Habila tak kena tu, Tuan Zangi kata kena. Ila zabihi Ismail. Nah, warafu ilal qalili Ibrahim. Pakat akad dari dah. Titik bagi Nabi Muhammad, ambil siapa kat Adnan, kalau kacau royak lagi, jadi syok. Terpaksalah. Dah terpaksalah kena naik di orang yang kena sembelih. Siapa dia nak Ismail? Naik akal lagi. Siapa Ibrahim? Sampai tu kita semaya kata, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Ya molek wakas kat tu. Wakas kak tu comel benar. Dah. Fil alamin. Lepas tu. Innaka hamidum majid. Lepas jangan gaduh wisalai lagi. Jangan gaduh wisalai lagi kawal dia. We. Dah kita ingat Nabi saya Nabi. Nabi ni tempat kita tengok dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya yang ada bagi kamu ni. Seorang rasul toladeh bad jam tidi hak comel molek sekali. Mu nak tengok gapo di atas Nabi Muhammad. Nabi ni lapar, kita lapar, Nabi lebih lagi. Kita sesak, Nabi lebih sesak lagi. Nabi mati, baju besi tergadai pada Yahudi. Allah. Tak ada cara sungguh. Kita ni gak apa ribu, apa juta, tanah pitu. Nabi baju besi tergadai pada Yahudi. Gada apa? Gada nak nafkah anak bini. Tak ada nak makan. Ya tak say tengok Bukit Tawar jadi mah. Nah, abomin minta jadi anak kocis. Anak kocis gedang rezeki. Duk dongeng-dongeng duk minta Nabi Muhammad. Nabi kata lagu mana? Pak abahu ku tak ada nak. Ku tak ada nak. Sabit kalau kita sesak, kita ingat Nabi lah. Nabi tak lebih pada kita lagi.
Orang kata huduh, orang kata huduh kita, orang maki kita, kita tak usah sobalah. Nabi lebih lagi. Tak lain tak bukan pak saudara yang seri nama Abu Lahab. Abu Lahab ni masa tekah Nabi royak berita suruh sembah Allah Taala. Padahal Abu Lahab sendiri ni dah tak penuh. Ya katanya Nabi bohong, jok kecil sampai jadi orang tua. Dan Nabi Muhammad akhlak molek, sifat amanah Nabi tak ngaruk, tak ngenak. Jok kecil sampai jadi Nabi. Abu Lahab duk perhati tak beradu. Tapi bila Nabi jadi pak Nabi jadi rasul, Tuhan suruh petoh kepada Nabi Adam, petoh kepada kepada Nabi Muhammad, suruh dakwah Abu Lahab. Nabi dakwah. Nabi royak atas polong. Kalau sekiranya ambo ni royak berita mari pelak-pelak polong nak terima tak? Jawab kepada Abu Lahab kata, "Allah, tak terima bapa Muhammad. Mu ni aku tak rajin tengok membuah satu patah. Tak rajin ku dengar mu kecek pelawak satu patah. Tak rajin tengok mu ngaguk. Aku tak percaya bapa." Kata Abu Lahab. Ha, Nabi kata, "Baiklah. Dengan molek wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan satu. Ya duk sembah tokong 360 ekor." Abu Lahab. Dah. Patu pula dahnya. Dah, dia duk sembah pula tokong di tengah jalan. Ya tak kenal Tuhan satu. Bila Nabi kata bermula Tuhan kamu Tuhan satu, ya kata lagu mana kau Nabi Muhammad? Dia jawabnya, "Cow!" Jukoh selalu keju tak? Nabi keju, dia ada tu lagi. Abu Lahab jukoh ke Nabi Muhammad, "So sembah Allah, Tuhanmu satu, Abu Lahab, polong." "Cow!" Dua kali "Cow!" Habis kata kita jukoh kita tamada, Nabi besok jukoh. Pia pok darah yo sendiri. Bila Nabi dakwah kata Tuhan tu satu. Dia jawab kena. Ya kata wa ma atana bima lam ta'rif. Hak muduk bawa Muhammad aku tak biasa dengar. Tak biasa datang dalam kepala otakku, tok nenek titih barisku ni tak ndak duk kecek pomu ni. Tok kau nilah Tuhanku. Anak Nabi Muhammad dua orang, Rugayyah dengan Raqiyah. Nabi ni bukan kata sekadar pak saudara saja dak. Siapa biasa dengar Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ya nak-nak anak Nabi Muhammad Rugayyah dengan Raqiyah. Rugayyah dengan Ummi Kalsum. Janguk, comel, narat, suai. Lepas dia pakai borong dia dua. Dia tak jauh ke orang. Nabi pun belah lah. Lepas tanya dua ni pun, dua ni tak ada kan apa. Nikah. Bawa malak duk tu ni baru. Nak sipin nikah. Malak berita meroyak wa ilah hukum. Dia jekoh pangkat tu. Siapa anak hodok tu ni, Abu Lahab kata ku cerah, tak sedar anakmu Muhammad. Murid sungguh dengan Nabi Muhammad. Tepat Nabi sedih sungguh Abu Lahab. Mana? Masa ketika Perang Badar, Nabi duduk di Madinah dah. Masa ketika duduk Perang Badar ni, Raqiyah pun duduk sakit pada tahun tu. Tahun Perang Badar. Uthman tak dapat hadir Perang Badar. Dah, tanah Raqiyah duduk sakit. Nabi ni sedih dok ingat kau anak sakit lagi. Dan lagi dok ingat kau Khadijah masa perang ya ingat Khadijah selalu dah. Sebab Khadijah kata kena ya Rasulullah. Kalau amonyo mati Rasul tak ada alat-alat buat perang, alat-alat buat dalam medan perang, Rasulullah gatlilah kubur dia ambil tulai rusuk tajel buat gati pedang. Nak wim go lain tak ada dah. Habis dah Khadijah. Kaya ada dengan kain, ada dengan kain, ada dengan gapo. Kaya dikenali sedegar leka tomkoh. Lagi pula Khuwailid. Kuturun ni raja pula dah. Tu Khadijah tu. Paya nak Nabi, bukan Nabi masuk mitok. Ya masuk mitok Nabi. Ya tengok akhlak Nabi molek. Ya tengok perangan Nabi comel. Negon haik tagih. Tiap kali Nabi jale, awet jale tu dutah pala Nabi. Ya kata hak ni dah ni Rasul akhir zamin. Sabik mocik kawai kita nampak orang juru. Belalah demo lama masuk mitok dan kita bujang. Gini mitok demo. Mitok demo tak sih, dua tak sih. Cukup 40 orangnya boleh lah weh. Tekat duduk sore. Tengok Khadijah dia mitok. Dah ke? Yang ada mitok demo ada tu lelaki dah murid demo. Cari sama bujang dia.
Kalau dia masa itu Nabi Muhammad pahabih harta dia dengan Muhammad sampai ketika dia nak mati duk teriak. Teriak apa tu? Takut Nabi tak reda. Nabi duk kecek dengan sobat luar Fatimah. Mungkin turut ayah sebentar, aku nak mati dah. Mama nak mati dah, nak mati dah. Bapa pergi cepat-cepat Fatimah. Nabi goyak, ya ayah. Ya Rasulullah, mama duk panggil dia duk berat benar dah. Nabi gaduh-gaduh enggak. Ya Rasulullah, aku nak mati Rasulullah. Minta izinlah maaf kepada ku ya Rasulullah. Takut aku layak mujok muda siapa kau menjadi aku menjadi rasul. Aku jadi orang tua. Takut layak aku tak molek. Kecek hudung kamu ya Rasulullah. Mu maaflah kat aku Rasulullah. Aku tak ada nak minta apa Rasulullah. Mintalah mu izin, mu halal lah, mu redha kepada ku ya Rasulullah. Takut aku jaga mu tak comel, lehak mu tak comel, gaya mu tak molek, layak tak molek. Maaf Rasulullah. Kita biasa buat gedak. Ha, sabik kita tu kena temulah sokmo. Molek-molek sudah kita temu pak tu, tu boleh kita siung tangan tik tomrak tok laki. Serah siung tangan tok laki. Pamolek tangan tok laki bekas kutik kerak eh. Kau sedak lagi kita siung. Tok laki kata, "Allah, bini ku taat sungguh kat ku. Nampak nyongek hidung." Pas lama mana kita sahabat saling dengan tok laki dah. Banyak tu apa dosa. Hak kita 10, tok laki 10. Malaikat tangan kudung dah arah lah. Hak tu nak royak weh. Pas tu lama mana kita sahabat saling, malaikat dia minta ampun. Pas satu hadis lagi yang terkena. Kita orang lagi suami ni, suami isteri ni. Lalu asa kita malam-malam tengah hari, cuba kita tengok gila-gila mari hati. Bini tengok tok laki tengok bini, tengok dengan cara kasih saya. Lah ni kita tak tengok dah, moga anak lama dah. Pakelik esok tengok lalu lah. Bini tengok tok laki tengok bini. Tengok dengan cara kasih saya, dengan kuamrat, dengan leksen. Tuhai tilik kita dengan cara rahmat lalu dah. Kelamin ni ni. Pas kelamin ni bila tuhai tilik dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab tuhai sebila-bila dah. Oh, sahabat kata benar nak lepas dengan azab tuhai tak payah weh. Dengan tilik laki bini weh molek dengan muka. Ni bini tilik kotak laki aci mata hitam tak ada. Jolim balik. Ada ramah-ramah tu menjengilah. Jadi tilik kuat sangatlah. Ha. Ya cara kita nak kecek ngatuk laki ni, mata kita kena tengok bawah. Mata tengok bawah, baru kita keceknya dia lawan ngatuk laki. Ni kaki gigi kerak-kerak ngatuk laki. Lah. Klik. Ni harta aku belakang ni. Rumah aku ni. Klik. Angin nak bini dua lah. Aku dah pengen ngomong. Allah, kawan ni kelolor ya. Sabik bini kalau hebatik ngatuk laki, ya jangok. Ya kaya. Hoduk tupai, hok dia. Mari jari 10. Lah, menawak lagu nanti ku hamak mung klik. Orang tina ni sudah royak dah dalam kitab hadis dia. Ya bakik jadi rupa babi, tubuh jadi anjing. Ingat molek orang tina jangan bakik walau kita janguk, walau kita lawa, walau kita harta banyak, tok laki kita gorak ke jolokeh jamek yo. Jangan dok bakik, bakik sudah selalu dah. Sebab raja tu tok laki tu. Raja tak ada kira dah raja. Habis kalau raja nak mai kapung gugle merah, banyak orang tak mau tong tak kerja nanti tong rak raja mari. Nanti tok laki kita ni kena tong rak lebih pada nung lagi lah moga serga dok tapak kaki dia. Ah, tu ingat molek nak royak wi deh. Nak royak wi. Yo tiak karo kak kuku boleh pala ngatuk laki. Bini dok nyayo ni. Bini dok nyayo tengok Aisyah. Aisyah ya tanya, ya kata orang tanya yo, "Kaifa? Bagaimana kau Rasulullah? Fi baiti, dalam rumah lagu mana?" Aisyah jawab katanya, "Nabi dalam rumah ni fi khidmati baitihi, dok khidmat. Pakak tolong menolong." Aisyah basuh, Nabi jemur. Aisyah nyayu, Nabi kukunyu. Kalau basuh lah ni. Kita tak ada. Salah bini basuh. Sutut laki jemur. Tubik wak dua lah tu paling kanan kiri. Paling apa takut dia matahlah bini. Allah, Allah dah taro tu. Kau tak panggil Allah, panggil tolong menolong. Ni sedak duk tak kisi malah cokong. Amat asal lagi mamu eh. Pau baru duk gelegok. Panak akan apa? Telur tak apa dah. Nasi asal lagi duk gelegok. Oh, duk gelegok. Oh, mamu teruk weh. Tu duk mahi petak jok muda apa tua tu. Duk tua duk tak kisi malah. Duk mahi goni. Nak tolong ke tolong kayu api pingat api gas hati tolong lagu mana tidak.
Ni kita orang jatuh kena khidmat lagi rumah tangga. Saya Nabi, ingat Nabi. Perangai Nabi ya tolong lagi rumah tangga. Kita dok pagi-pagi kena kopi klik ke belah. Tugak sepak, air lepas yesin, tugak kali klik kilah kuning. Kau dah boleh jabi. Jalan buat lagu lah di mana dia pergi. Tak cekak dah nak cari di tempat berjanji. Aduh, klik dah kopi. Dia kata subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dok dah dia bawa lagu tu tu dia bunyi lagu cek tu laki ya tu siapa dia tu laki cek bungu ya Allah dia klik dah kopi tu pusat duk luar pusat cek balik goje dah pelodoh duk jauh tak boleh klik tapi hati tak lupa. Aduh, kasih sama kasih tapi hati tak cara. Duk jauh tak boleh klik tapi hati tak lupa. Kalau awak jamin lagu rumah ni Mak Yusuf tak ada bawa, tak nak bawa. Habis tu kita kena bawa hajar tukar mulut jadi tasbih, jadi kecek benar-benar baik. Ni gelecoh punya hujah tak wujud. La ilaha il tak suk juga. Tak su juga lah ilah lah, tak su juga tak su tu hingga dah orang yata. Kalau tino yang natah ke mana salah jijak selip pagi tempat lecah nak rebah cek alah-alah malak polok nyanyi polok tu tengok apa kali oh nyetai palak polok nyanyi lah polok lah dah lagi natah kotak molek dia kena mengatah kotak molek. Ha baik, kita tengok jarah Nabi pula. Lepas pada tu Nabi kita ni ya lekat benih malai satu malai boleh satu daripada boleh rajak malai jemaah. Tu katalah sejarah dalam sirah. Lazangi tak ada sebut tu. Kita kita suku tak adalah royaknya. Ya lekat benih malai jemaah lagi pula satu pada boleh rajak. Allah. Malai jemaah ni tak ada dah. Sabik kita ingat apa semalai dah. Semalai ni ada sobat dia tawa. Nabi lah ya tahi sahabat menguasa nak suka dah aku nak oyak tiga berita yang baik bagimu. Nabi kata ya Rasulullah muayaklah sahabat kata. Rasulullah kata kena tiap-tiap malam jemaah dimendekahkan 70 ribu orang daripada api neraka. Sampai kalau kita dengar hadis ni ni malam jemaah kita minta lah Tuhan ya Allah ya Tuhanku mintalah aku seorang ni masuklah orang mendekah pada api neraka dalam 70 ribu orang. 70 ribu ya. Apa boleh mak depan 70 pula. Mak depan 70 pula. Kita doa semua, doa semua. We boleh kita masuk dalam calon orang lepas pada neraka. Ha, buatlah malam maaf, malam lain tak ada. Paya kedua, sebab aku nak ayat kamu. Royak apa? Royak katanya Allah Ta'ala tilik dengan cara rahmat malam jemaah 90 rahmat. Orang dia kena tilik Allah Ta'ala dengan cara rahmat masuk serga lah. Neraka tak makan lah. Sebab rahmat serga dah. Kesayang belah Tuhan. Dua. Pahaya tiga. Nabi kata tiap-tiap malam jemaah Allah Ta'ala lah satu amalan gana 70. Kalau kita baca Yasin sekali supaya baca 70 kali dah. Baca surah Waqiah sekali supaya baca 70 kali dah. Dengar orang ngajar sekali supaya dengar orang ngajar 70 kali dah. Tu tiga fisik pemalai jemaah. Sambil malai jemaah tu katuklah lakong dulu. Goni pelik-pelik pun katuk so tengoklah. Tengok orang ngajar benar manfaat jadilah. Kita pera kepada malai jemaah malai yang lebih. Ha tu hebat tak hebat orang pun Sayyidul Ayam pengulu segala hari. Pas Nabi kita saat ni tu lekat benih bila Aminah perut besar tu Aminah tak ada wasa letih, tak ada wasa lengoh, tak ada wasa alung perut. Kita ni nak beranak tak biasa lagi anak-anak darah apa kali mutah nak jadi ke anak sore. Oh bahang gua bunga apa oh gida pula bahang gula oh mutah semua duduk baik lagi ni. Siapa royak kat abel dia tak saya makan nasi dah dalam pinggir. Reno nak mutah. Mana makan lega apa? Nak makan lepurung. Ya pelik-pelik dia. Tak saya dah abel makan nasi dapur. Reno tak lalu. Mana makan mana? Lek lambu. Orang aloh hai je turut belakang tu. Abel tak saya makan dah nasi dengan ikan selaya. Mana makan apa? Dengan goneh. Mana cari goneh? Ya pelik-pelik dia aloh hai dia. Kita orang yata yang kena pedah tu kena turut dia semata dah. Namun dia tapar bini kau tu boleh pedah. Dan tapar bini sambil kena kira atik kau parut besar dia duk susah tarah mana.
Nyanyi orang tim, tengok orang tim sesak-sak lah. Lapan bulan tu dia pegang perut, mata boleh-boleh. Allah, kau tengok anak deraka kau nyanyi, ha. Tapu perut tu lagi dia dah kopi. Kau ni zolim bini ni. Zolim, zolim, zolim. Sabit lah, esok-esok bini kata tu, hey, mu tanya ya lah, belum nak bersega. Mu tanya ya tu, hey, dulu, buat mu nak bersega. Wakifun dan mas'ulun, mu tanya tu, hey, dulu. Tok laki ku tak ajar ngajak aku. Tok laki tak ajar nafkah ku. Mu tanyalah tu, hey. Hak-hak puaji di atasku ni, ya tak tunai sahbuk. Ni pak kita berat kita orang jatuh esok-esok. Bini dakwa selalu dah. Sabit tu kalau kita tak pandang mengajar sekalipun, kita yogi ngaji sejik. Tu ime duk mengajar, tu kotik duk mengajar, jepuk siapa dia mengajar. Tidak dengar orang ceramah, kita panggil mai dengar lah. Nak beki celah mana lagi dah. Ni larak darah istihadah pun tak erti, tayamung pun tak erti, mani wajib pun tak erti. Mi esmaya mana air mustakma, mana air mutelok, mana air mutanajih, tak kerti. Hak mana istibrak, tak pandang istibrak. Sabit Nabi kata orang nak seksa kubur ada pak karo. Mana kata pak karo, ya tamo kecing tak basuh. Maksud kecing tak basuh, kecing tak istibrak. Sudah kecing pak tak ada batuk, tak ada urudak dah. Hak ni bawa kena kena seksa kubur. Ya kedua, orang boleh kacak pelawak. Duk kacak dengan pelawak, tak boleh pelawak, tak boleh duk. Nampak nengung buat nengung kau ni bayar pelawak, dakwa selalu lah. Loh, tu berat tu orang panggil gapo pelawak. Orang bohong, orang pelawak, orang panggil dajah pada lorak. Alih lup murid kalau orang panggil dajah, orang panggil pelawak. Tak ada kena gelak anwar dah. Tepat-tepat setengah pada setengah orang gelak anwar, tidak concet si malew. Nampak orang kacak besar, kacak pelawak, tipe nak masuk kedah, dia berkata concet malew. Tak hirau orang gelak dia pun. Sebab dia tak malu. Dia nak bahu situ. Lama-lama orang saling pula. Nama yang molek. Nama apa? Nama Fikri. Nama Syukri. Molek nama. Tapi kita tukar apa? Anwar. Kalau Anwar Malaysia tak apa yang boleh hadir orang ayuk. Ni Anwar buah. Tak buah tak boleh duduk. Allah, kita ingat Nabi tak ada kecek bahong satu patah. Orang duduk dalam serga pula dah hajilah. Tak ada orang kecek. Tak dengar dah orang kecek pelawak. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Orang duduk dalam syurga ni, kita duduk dalam syurga ni tak dapat boleh kita dengar orang kecek sia-sia dan orang kecek pelawak. Tak duduk dalam syurga. Pak kita kacau duduk pelawak. Hak ni payah boleh masuk syurga ni. Tak ke? Ha tu, orang kecek pelawak. Orang belagak orang, orang khianat, orang ngaruk. Ngaruk duit peti sejik. Ngaruk ngita orang tino, ngaruk curi pisau demo, ngaruk peladah apa nama apa saja ikutlah. Pas benda-benda hak amanah yang ngaruk yang enak, hak ni seksa kubur juga. Ingat molek. Ha klik kok kita Nabi pula. Nabi masa dia kandung, Aminah duduk dalam tidur. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu ukbah. Hei Aminah, meletaklah nama. Hak muda perut besar tu. Meletak nama apa? Nama Muhammad dan akan nama Muhammad. Muhammad ni balik pada bahasa kita makna apa? Abel-abel dia tak tembak tu. Ada nama-nama mak-mama tu dek? Cuba kita tanya mana nama mak dek? Orang nama mak ni tak ada dah molek. Comel sekali. Sabit tu kalau kita pergi ngaji, kita kawakik. Kita nahum. Pipi mula-mula, siapa dia tak nama Muhammad, supaya dengan Nabi Muhammad, ni aku hari nak pakai Allah. Hajilah tak apa yang nama ayah Nabi Muhammad dah. Abdullah, hamba Allah. Aminah, ramai-ramai siapa nama Aminah tadi? Cuba kita tanya lagi lah, nak tengok sikit. Kalau nama Aminah dah, kelubung dah. Nama Aminah tukang tak makan. Nama Aminah mulut pembotol dengan tok lelaki. Halis tak nama lain tak masuk. Dia kena tengok rung juga. Nama Muhammad semaya dah. Nama Muhammad curi kuat. Nama Muhammad ngaruk. Nama Muhammad pisah demo tak boleh luar. Tukar tak nama lain tak masuk. Nyanyo duk buh jihar Muhammad. Sabit tu nak tanya Muhammad ni makna gapo? Sambil orang tanya Abdul Muttalib. Hei Talib, bapa mungkin tak cucu mu nama Muhammad. Ada kata setengah kata, Abdul Muttalib ni letak nama Muhammad. Bapa mungkin tak nama Muhammad. Jawab kepada Abdul Muttalib kata, satu li'annahu satu madu'u kebah.
Karena sungguhnya nama Muhammad ni pada hujung jatuh yang banyak puji dunia ada di Nabi Muhammad. Sabit Nabi Muhammad nama Muhammad yang banyak dipuji. Oh lu, tu mana lapar dia. Sabit kita baca tebah, kita jadi baca semaya, kita baca selawat Nabi, kita jangan tinggal we ada tasdik. Jangan. Kalau baca Allahumma salli ala Muhammad, hal tu tak jadi. Karena Muhammad ni ada mubalaghah, iaitu yang banyak dipuji. Tu makna dia. Sabit Nabi lebih Tuhan lebih tak Nabi lebih tak mana? Nak semaya tak boleh nama Muhammad tak sah. Nak baca tebah tak boleh nama Muhammad tak sah. Orang Islam nak masuk, orang kafir nak masuk orang Islam, tak boleh nama Muhammad tak sah. Pas orang baca orang mayat-mayat, tak boleh nama Muhammad tak sah. Ha tengok tu Tuhan wik lebih Nabi Muhammad. Pas kita tengok Nabi Muhammad pula. Saya dengan kita setara mana? Orang panggil kul apa nama ni? Apa nama tiap-tiap nabi kullu nabiyyin du'aun mustajab. Mustajabun. Tiap-tiap nabi semua ada doa mustajab. Tuhan we so doa semua. Dah. We semua nabi-nabi lain ya guna tah dunia belaka dah. Allah, ya guna tah dunia belaka dah. Nabi Nuh doa. Nabi Musa doa, Nabi Ibrahim doa, habis berlaku dah guna tah dunia doa wasilah. Doa wasilah ni minta pauk lima pauk, minta pauk lima pauk. Nabi kita tak doa, inni akda'wati, aku dah sampai taruh satu doa ni. Aku dah taruh satu doa ni, aku nak buat apa? Nak syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku nak guna doa ni, hak Tuhan bagi doa wasilah ni. Untuk nak wisfa'at ke umatku di hari akhirat. Allah hebatnya kalau kita dengar deh. Saya kita tu setara mana. Tak guna doa ni nak tolong kita di pada masa esok-esok. Pas satu ayat lagi. Tuhai royak kau Jibril alaihissalam. Hei Jibril. Cuba mugi royak. Kau Muhammad ni wala saufa yutika rabbuka fatardo. Mugi royak kau Muhammad ni dia nak gapo sehingga aku nak wi belako wi puati. Oh lu, kita kalau orang tawa lagu tu pade. Jibril royak kau Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mu nak gapo deh? Tuhan nak wi belako kemung hingga mu puati. Nabi tak ada royak tu nak rumah besar, nak kakah mah, nak orang tino jangok. Dak Nabi tak ada royak. Nabi royak apa? Hei Jibril. Mungkin royaklah. Kau Tuhan mun. Izan arda wa wahidin min ummati penna. Mungkin royak kepada Tuhan mun. Aku tak puas hati kalau bunyi sore umatku duduk tiap dalam neraka. Walau aku duduk dalam segar kalipung. Tapi kalau umatku duduk tiap dalam neraka. Aku tak puas hati aku masuk serga. Ni Nabi setara mana saya dengan kita. Sabit itulah kita tanda kasih Nabi sebagaimana konsep dok royak dah tadi. Gapo? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa-apa barang yang datang akan kamu oleh rasul. Hak rasul royak benda gapo wajib sunat membuatlah. Ni tanda kasih Nabi. Wa ma nahakun anhu fantahu. Apa-apa barang yang tegah. Apa-apa barang yang tegah akan kamu oleh rasul. Fantahu mujauhlah benda haram dan benda makruh. Ni tanda kata kita kasih Nabi, saya Nabi. Dan selagi kita tanda kasih Nabi, kita banyak selawat dia. Siapa Nabi sebut dalam satu hadis. Hasan ni sadah ni hadis suku pula. Dengan molek orang tino. Man solla alayya alfal marrah. Siapa-siapa dia selawat di aku ni 1000 kali. 1000 kali masa dia hidup dia ada selawat Nabi 1000 kali. Lam yamuk tak mati ia illa yubashira bil jannati malaikat hanya serga tempat duduk. Tuhan nak balas serga ni kita tak mati lagi ya. Dan kita mati ya balas. Serga ya tak balas tah dunia kerana dua perkara. Yang pertama dunia cema. Yang kedua dunia ni sepik. Bukan tempat dia nak balas dah. Sampai tu orang masuk serga esok-esok mocik kawin dia weh. Sukurek-kurek jangan noy orang duduk dalam serga. Puluh hutan dunia ni. Kita ni go ada puluh rai tinggal maya dah. Kena duduk nane getah dengan dia. Tak ada lohu-lohu tak ada dah. Duduk mahilai pagak. Ada puluh rai. Ingat weh puluh hutan dunia ni. Tinggal-tinggal klik maya zuhur pas maya wak semula.
Ni kena-kena orang Tino juga klik nyakur, klik kodak lerok, klik wak tanah hubi, tanah tiung, tanah timung. Gelak dah, pukul 5:30 dah. Jawab kabel, ya tolong, Mario tulis naik mayel. Mu tak mayasa lagi tu. Dia kot sebetar, ben. Dia kena naik mayel. Kau duk cari nak serati, pak kau tak klik. Duk cari nak serati, pukul 5:30. Ada lah ni ni. Anak serati puluh ekor, klik ni, 4 ekor lagi tak temu. Abang kata lah, Mario, mu naik mayel, pukul 5:30, Hasan Abid. Kau lah, ben, nak cari nak serati, baru beranuk. Gi ke mana saya juga anak kuning-kuning 4 ekor tak klik lagi ni. Hak klik hak itu. Dok ri ngorek. Orang panggil tak saya kau semaya. Sani kita royak dah. Orang merengek-ngek ke semaya wak mudah-mudah ngas semaya semaya ratik dok ratik semaya tak ada belajar wak dengan gamuk. Hak ni mati nak cabut ime. Yang kedua, orang deraka ibu bapa. Yang tiga, orang mabuk mengekali. Yang keempat, wak orang sakit hati. Ikut ke mana-mana orang sakit hati. Ni, tiru Nabi. Nabi perah kambing. Kita perah kambing satu sunnah Nabi dah. Tapi Nabi perah kambing ya ikat. Kita perah kambing kita lepas. Hatu makan anak dia demo, anak utah demo, anak bunga demo. Baaaak. Habis bengok. Habis dua paung nak dia. Dua dah dah. Baaaak. Habis nak dia anak utah lah dah. Mata, hey, kambing makan anak utah. Apa dia kambing? Masa dia menatek. Oh, jawab sedap pula dah. Pak bleh-bleh klik lah, tak bunga ketah dia mau beli 400 kulbih. Tak tepi tangga. Habis. Aku nak pedok lagi, baik-baik itu kambingnya. Kata Nabi Fahwa kami, kena Nabi Fahwa kami. Ya ikat. Kita Fahwa kami, kita lepas. Ha, tak siapa, tak supa dah situ. Tengok Jibril. Jibril. Nak haik borok. Nabi masuk dalam Masjid Baitul Muqaddas. Jibril mari tempat batu sokrah. Juga cocok dengan tanginya, tamak borok. Borok ni kalau tak tamak apa ke dia, borok main syurga. Dah. Tak ada nak makan dia demo, borok. Tak ada nak makan terung demo, tak ada makan pisah demo. Dah borok. Duduk tamak lagi. Bapa tamak? Nak hajar. Benatai ni basuh kena tamak. Alif Fero lepas lagu tu. Haa, tu cara ajar lah ugamu. Supaya bidia lari. Bidia dari, mari ziarah Nabi. Mari malam Nabi beranak. Mari itu melalui dengan minta izin Allah Ta'ala. Kalau dia tak izin pun dia, mari tengok Nabi Muhammad. Orang selebih-lebih makhluk. Nggak selegor lebih Nabi Muhammad lagi. Mari tengok Nabi pun dia, tak minta izin. Tapi bapa minta izin. Kerana dia dari tuwe yang ada. Siapa dia? Allah. Ni kita ni ada tok laki. Nak pergi ke mana tok laki tahu atik. Ni makan pulut cenok berat. Tok laki tak tahu la ilaha illallah. Duk keliling cari anak koti. Eh, Paridah kau pergi mana tanya pergi rumah? Eh, aku tak tahu kau nampak jangan yang keret. Itu tadi. Baju cahaya biru, sifar kaya kelubung. Sifar tu tinggi jek lah. Jalan nampak golek-golek punggung. Gimana tak tahu? Ya, aku nak masuk lagu malam rumah. Ya, tak ada oyak kamu. Tak oyak kita kata madah untuk lelaki ni. Oh, untuk lelaki pula dah. Pahala. Halo? Duk mana? Pulut cenok. Kena tak royak. Allah royaklah mana baik. Amal bukan nak pergi ngeteh. Tengok tu pulak dah. Tak benar tu lelaki semata-mata je. Kau nak pulak dah. Ah, tu nak royak tu dunia Allah ni. Kita kena minta izin. We tahu pada tu lelaki. Benda yang tak ada minta izin kau tu lelaki. Masalah bak ngaji. Tu lelaki tak mengajar. Tu lelaki tak suruh pergi ngaji mana-mana. Bunyi orang ceramah. Bunyi orang ngajar. Kita gilah. Tak dosa tak minta izin. Hak lain pergi makan pulut, kena minta izin. Pergi tengok selain sakit, kena minta izin. Pergi tengok awata mahi bola. Kena tepat retina penuh. Pergi tengok awata bola, umur 40. Ha, tu lelaki yang pergi juga tu, yo. Nampak pulut tiak. Tak pulut tiak, asal tak lemak, ya kita. Masa yang kurik, duk sorok tu. Tu lelaki mahi lepadan. Ha, tu nak rakyat kata, ikut gimana malaikat kita mari tempat ngaji. Kita tak minta izin tak apa sebab ni hak Tuhan bukan hak tok laki dah. Ha, ti ingat molek orang Tino dah. Habis itu pas tanda sol lagi hak kita ingat Nabi selawat. Pas selawat tu saudara sang kita tolong bagilah nama selawat Fatah. Hak ambo beso de royak dalam klik ni. Sama taro ambo nak royak selawat ni. Nanti yo bagi wirata semua pas nak wi turuk belaka. Selawat Fatah Sayyid Istighfar Ilahi, doa terima kasih iman. Dah, pasal lagi nyo. Dah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Hak ni mitok belum pada wisale.
Semua ada ni doa. Pas belah lihat tu doa ambil air semaya. Nak tanya dulu, nak kau tak say? Kalau san jangan bagi nak tanya nak kau tak say dulu. Kalau tak say kok, akan kita katuk dah tu, dah dibagi tempat lain pula. Aku kau sanduk dia yang tak say ni. Ya tak boleh kita bagi dia mau tak say, namun dia mau tahu. Padahal kita bagi ni kakak selega jauh ni aku, matilah imit tu ya. Duk pilih kutip mek lagi tak sikit banyak. Cedek orang tua, boleh buat amal dengan mudah. Ha, tapi ambil-ambil pun kalau ada duit gelabuh lah jabir ratik, cedek tais mula pula. Tak ada nak duit, tapi kalau dia mau sedekah cedek buat tais mula, boleh pula. Dia mau boleh pahala ratik, kita boleh pahala ratik. Pakal kat kosi. Ha, kalau tak ada duit gelap, tak ada buh tak apa. Kira kalau ada. Ha, bagi bangat-bangat sang. Pukul nak pukul 12 dah ni. Bagi bangat-bangat, pas nak baca dah. Ha deh, nak pukul 9 lebih dah. Ha deh, 2 je dah. Ha bagi-bagi. Lepas tu kita baca selawat ni sikit pakak turut. Kita ijazah pakak buat amal. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan dengan selawat ni, dengan istighfar ni, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ha bagi-bagi bangat. Tolong bagi dik. Teh, ha mikot tolong bagi. Tolong bagi dik. Bi Fortino tolong bagi. Tolong bagi. Ah gelap Fortino nampak gedak tu. Terasak awak tak? Nampak muka lilak-lilak. Nampak muka putih-putih. Jangok-jangok dia mesti ni begali. Ha bagi. Bagi Fortino pakai boleh berlaku. Tapi kalau tak bagi, tak tengok, tak nampak. Terus awak tak? Nah, bagi lah. Ha tak ada duit beratang tak sahwi tak apa. Atau apa bukan tak gegar tak tu. Ha bagi boleh berlaku. Boleh 5 minit lagi kita baca pakak tu amal-amal. Mudah-mudahan kita mari pada malam ni dah tu boleh kita amalkan doa ni, insya-Allah kita mati dalam ini, kita dapat syurga dan jauh pada neraka. Sebab kakak tu hadis alim ulama yang kita catat tebuhlah doa tu. Ha dah pakak-pakak tengok berkali Fortino ada terosak tu, ada terosak bagi kita buka tengoklah. Ha jadi kita klik metaruh molek kita baca nanak harilah. Pas lagi ambo royak kelebih haya setara mana setara mana. Ha pakak-pakak tu lu bagi. Ha selawat yatamu tengok. Ha tak tengok lagi tak apa turuk mulut. Selawat yatamu nama selawat Fatah. Syekh Daud biasa sebut dalam kitab dia, siapa dia baca selawat ni sekali mati dalam ime jauh pada neraka. Ha tu sekali umur hidup. Kalau baca semua tak kena kecek dah lah. Ha ni bukan ambo deroyak ha Syekh Daud sebut dalam kitab-kitab dia. Oleh demikian itu turuk ambo nak baca dah. Siapa tak biasa baca sekali habuk lagi dalam umur, malam ni kerang rek, naik cewit, minta Tuhan lah we berkat, dan supaya dengan Syekh Daud kata, matilah ini, dan jauh pada neraka. InsyaAllah, turut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliq wal khatimi lima Sabaq wal nasil haqqi bil haqq والهادي الى صراطك المستقيم والهادي الى صراطك المستقيم الله كهبنا وي ها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ni selawat patah siapa dia tak biasa baca lagi ni kran rek naik cewit minta Tuhan lah we mati dalam imin dan jauh pada neraka sebagaimana waliullah mu sebut gitulah Tuhan. Haa tak ingat molek nama selawat patah siapa dia tak biasa baca lagi ni kran rek lepas tu baca kran tisan kran tisan we sapa ribu-ribu selama tak kita nak mati insyaAllah deh amin ya rabbal alamin. Doa yang kedua hak ni nama ke Sayyid Istighfar penghulu istighfar. Siapa dia baca honing 3 kali lepas maya subuh mati tengah hari serga duduk nanti. Siapa dia baca honing 3 kali lepas maya ngorek mati tengah malam serga duduk nanti. Tu siapa dia ya? Nabi Muhammad yang ada cerita dalam kitab hadis dia. Turut. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'ulaka binikmatika alaya wa abu'ulaka bizambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ning ambo ijazah bacalah 3 kali pas maya subuh, jangan kita lupa, jangan japlak. Pas maya ngorek 3 kali japlak. Kalau kita baca semua, kita mati tengah hari serga, mati tengah malam serga. Sebab apa? Ning ya Nabi janji. Amin ya rabbal alamin. Dua doa. Tengok ya 3 pula. Dah, anda duduk kedai kopi makan teh pun turuk teh weh. Turuk. Malam ni majlis ilmu ni tak ada dah, hebat. Sekali-sekali tak ada dah. Pasal apa dia nak baca lagu ni semua? Dah ke? Ah, nanti amma mai semula pula pas bila lah pula ni. Pas 3 bulan 4 5 bulan kata ajilah tak temu lagi. Nah, apa nak baca sosok tu payah jugaklah. Pada mau naik main ngajar dia mengoyak habaq lain pula. Ha baik. Ya 3 ni doa terima kasih imam Islam. Hak tu hewi kita. Tengok pak saudara Nabi Abu Lahab. Tak boleh. Pak saudara Nabi Abu Talib, Tuhan tak bui. Anak Nabi Nuh nama Kun'an, mati cabut ini. Bini Nabi Nuh, mati tak ada lagi ini. Tengok tu, fok-fok Nabi saja, ramah lagi yang Tuhan tak bagi. Ingat molek mati kawai dia, suluh kata rosak, suluh. Suluh wih sungguh, wih boleh baca wih sungguh. Hak ni kita ingat, kita nak makan lepas pada mati. Hak kita duduk kerja ni, belum tentu boleh makan lepas mati, lepas hidup, tak tahu. Hak ni nenong dah. Wa'amalah kita ambil homolek-molek belakang. Ini doa terima kasih imej Islam yang Tuhan bagi pada kita. Turuk. Alhamdulillah. Ala nikmatil islami wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafabihima minan ni'mah. Haa, ni ambil berasa ramah lagi tak pandai doa terima kasih imej Islam. Orang wi'ai sejuk kena kok kumdah. Ni wi imej kunca sawan. Allah tak terima kasih lagi kok dah. Ni kita boleh dah malam ni sebagai geligo untuk kita terima kasih kepada Allah yang we imej Islam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Doa yang keempat pula. Doa ni kita baca 7 kali atau 5 kali hari Jumaat. We ingatlah. Ha ni hubak mati dalam imej. 5 kali, 7 kali hari Jumaat. Pagi petang ikut. Tino jatuh boleh buat amal belaka. Tak buat amal plak benda ni. Sebab iman kena takut. Takut Tuhan cabut. Ni setengah daripada hubat dia. Hubat ni kita cari romban tak temu. Turuk. Ilahi. Lasulil firdau. Si ahla. Wala akwa. Alana. Ril jahimi. Fahabli. Taubatau. Wawfir zunubi. Fa inna karo. Firuzzam. Bil azimi. Ni ingat molek orang Tino dah. Tak ada 5 minit kita baca dia. 7 kali 5 kali. Insya-Allah kita buat amal semua. Alih ulama, waliullah, royak kata mati lah umat, mati lah iman ni hubat dia. Doa yang kelima. Doa ning kita baca lepas sembahyang ngorek 3 kali, lepas sembahyang subuh 3 kali. Buat amal semua-semua sampai kita mati, esok-esok Nabi Muhammad royak kena. Nabi katakan Allah haqqan 'alallah ayyardahu yaumal qiyamah akhadha biyadihi yumna ilal jannah. Dalam hadis Nabi katanya siapa baca hok ni lepas ngorek 3 kali, lepas sembahyang subuh 3 kali, gi mati esok-esok di hari akhirat esok, Allah Taala kata Nabi royak kana haqqan 'alallah ayyardahu, sebenar-benarlah Tuhan redalah kepada kita bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi kita ambil tangi kane dia, ambil tangi kita ilal jannah heret gibuh dalam syurga. Ni hadis hadis ni, tapi hadis tak gagah mano, tak ada polah boleh kita buat amal. 3 orang tak leh lagi tadi. Ma'i bohing qoya. 3 orang kat tiang tu. Eh boleh lagi. Baik. Wagi bagi dia tak boleh lagi 3 tu. Weh sang-sang-sang weh dia. Hai. Yang sedap duk tu. Dia punggung panah dia tak menyokta tu. Weh dia. Tak minta. 3 orang tu. Mak eh bohing. Kau ya. Kena dah tak tahulah. Kita tak nama Nabi belakang dah tu. Haa tu weh dia. Weh. Ah tu dia weh. Alah tak usah lagi. Ah, wait. Ah, baik.
Dek, doa ni ni kita amal lepas sembahyang ngorik 3 kali, lepas sembahyang subuh 3 kali. Kalau mati esok, Allah Ta'ala kata sebenar-benarlah aku redha kamu. Nabi ambil tangan kita pergi buat dalam syurga. Turun. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Haa, tu turut belakang dah. Kalau dia biasa ada amal dan dengan sallallahu, buh tak apa. Wabi muhammadin nabiyu sallallahu wasallam rasulahu wa nabiyya. Lagu tu pun tak apa juga. Tapi amal tulis ni ambil hak mudah dah. Jadi kita orang tua mudah buat amal. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik. Doa terakhir. Doa ni ni kita baca. Lepas innaka hamidum majid. Belum nak wisale. Hak kita ada baca Allahumma fir lima qaddantu ama akhtu ama tu, hak tu panjang hadis Muslim juga. Hak ni hak pandak. Minta 4 perkara. Minta jauh pada neraka jahanam dan minta jauh daripada azab kubur dan minta jauh pada fitnah hidup dan mati dan minta jauh daripada kejahatan dajjal. 4, 5. Baca belum wisale. Sudah ni 4 wisale lalu dah. Lepas pada innaka hamidum majid, tak usah wisale lagi. Sunat kita baca hak ni kerana Nabi baca. Dah kita nak buat mulut nak tiru Nabi. Kata eh Nabi buat Nabi kita nak tiru. Pas hak ni barang tak ada berat, barang tak ada payah. Insya-Allah kita boleh buat amal. Amin ya rabbal alamin. Turun. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ha, apa baru kita wisale? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bah balik dia tu pula. Balik alih ni ni cara ambil air semaya. Air semaya ni syarat bagi sah semaya. Bila kita nak semaya, kena ambil asmaya, we molek. We semaya, we sepenuh. Dalam keadaan bila kita ada ambil asmaya tu, acu boleh kita berdoa atik masa kita ambil asmaya. Baik. Mula-mula kita basuh tangi. Bismillah tu sunat dah. Kita doa sekarang lagi. Turut. Alhamdulillah. Hillazi ja'alal ma'a tahura. Ah, tu bila kita basuh tangi, kita baca lah tu mujika Tuhan, Tuhan menjadikan air boleh buat bersih kita ambil air semaya. Tu cara dari ulama duk ajar atau Nabi duk royak. Lepas tu kita komo isai kedung basuh muka pula. Basuh muka sapatiku, basuh muka ni wilawu paling bawah ni. Wajib, niat pun wajib, bismillah sunat, doa ni sunat pula. Sebab doa ni ayat Quran ni. Minta Tuhan putih muka kita pada hari kiamat. Ketika hitai-hitai muka orang kafir. Ingat molek orang tino. Puas hati dah malam ni. Amal tengok suka dah. Sepung aku meh yak cerah. Terosak. Suluh. Suluh nak baca. Nampak nak sungguh. Tengok molek hajilah. Pak jadi saksi tengok orang tino kapung ni. Yak cerah. Pak jatuh tak apa. Yang duduk lah tu dah. Domik lah. Ada sebutih habuk terosak. Pak jatuh tak kena anu. Nak buat canik ada mana ni. Tengok patino yak cerah. Rasa suka. Pasal-pasal terosak. Pak kita kelecah. Saksi belakang tu. Bahaya kedua kita basuh muka. Kita niat pula. Dan niat tu wajib. Sunat kita baca. Turut. Allahumma bayyid wajhi yawma tab yawma tab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ha ni doa putih muka. Bukan kalau kita tak klik ke akhirat pun kita baca hak ni semua nak mujur Tuhan putih orang tina muka. Hak jaga hilang, hak jawab hilang. Terus bacalah nak-nak kalimat asmaya. Sebab Nabi cek kita duk akhirat esok, ya cek di bekas mai asmaya. Ni doa ni untuk putih muka. Ha terus tak percaya kalau tak putih tak dunia ni, akhirat nenon. 3. Yang dapat basuh tangi sampai siku. Wajib dalam bismillah tu sunat. Pasal lagi kena doa selagi nak molek. Sebab kita minta tangi kita ni
Dia ambil surat di akhirat esok sebelah lekan ni. Pamitok we tu hai tanya menanya hisap kita jadi mudah jadilah. Jangan payah. Hatu maksud makna yang lagu tu. Turuk. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Ha tu nanah kali kita ambil ismaya lekan ni kita bacalah hak tu. Hak kiri terbelah lah. Baca lek kanan tak apa dah. Lepas tu sapuh pala pula. Sapuh pala ni rukun aismaya. Sikit juzuk lep pala. Tidak kulit pala. Tidak rambut lep pala. Baca bismillah tu sunat. Pada osa lagi. Minta we tu sekat hari. Jangan kenalah neraka. Rambutku. Kulitku. Dan bulu aku. Jangan kenal api neraka. Kita baca masa tu kita sapuh pala. Turuk. Allahumma harim syari wa basyari ala nar. Ha ni nak kali kita ambil ismaya kita bacalah. Gaduh nak pergi ke mana. Tapi doa ismaya yang kena we ingat. Kau tengok surat belah, ambil ismaya belah, ai malah aku surat ya basah. Nah, ada doa sutai basuh kaki pula. Basuh kaki ni kerana kaki ni lah tempat nak jalan jemaah tes siratal mustaqim. Takutnya jatuh. Licin. Kerana siratal mustaqim panjang 3,000 tahun perjalanan ni. Nah, tajel lebih pada pedih. Haluh lebih pada ramuk. Nak jalan lagu mana kalau kita tak ada amal. Maka oleh demikian itu kita minta lah ke Allah Ta'ala bila-bila kita ambil ismaya basuh kaki. Ni doa dianya. Yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha turu. Allahumma sabbik qadamaya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ha ni doa hak basuh kaki kalau kita basuh payah oleh belakang mek kerak tak apa dah. Allahumma sabbiq qadamaya ala siratil mustaqim. Sekak tu tak apa dah. Tapi kalau kita ingat sampai hujung tu kau molek lagi. Selesai dah kita mek ismaya siap doa, so lagi doa lepas mek ismaya. Doa hak lepas mek ismaya mau cik kawe dia ni banyak butir kitab yang disebut. Kalau mu amal sokmo lape uti pitu serga mun hok mano mu pilihlah. Bukan pitu rumah rumah tah dunia, pitu serga lape uti pitu mun hok mano. Kalau mu boleh amal sokmo tiap-tiap kali lepas mi asmaye, mu doalah hok ni. Mu mati pak lape uti pitu serga, hok mu nak pilih nak mano pilihlah sebab mu ada cedek berangka dalam doa lepas mi asmaye. Ha turu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin waja'alni min ibadikas salihin. Ha, ni kalau kita ambil ismaya hak suk waja'alna min ibadikas solihin, kita sapuh muka sebab ya doa tiga tu tu. Allahumma ja'alni min ahli, Allahumma ja'alni min at-tawabin, minta Tuhan we jadi kita orang berhitobak. Yang kedua waja'al minal mutatahirin, waja'alni minal mutatahirin dan menjadi aku ni orang banyak suci. Ayat tiga waja'alni min ibadikas solihin dan menjadilah aku ni orang hamba-hamba yang soleh. Ha, kita sapuh muka. Pas sudah sapu muka ada lagi dua baris. Turuk. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ah ni kohor benar ni, kohor benar ni. Boleh tak agak benar dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah habislah tu cara ambil ismaya. Insya-Allah lah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanak kali lepas kita ambil ismaya begitulah cara kita buat hok nak masuk dalam ismaya yang sepenuh. Lebih-lebih lagi doa dia tu kita buat istiqamah sampai mati ada janji dalam hadis lape uti pitu serga mun hok pilih mano pilihlah tu hok yang lebih. Pada doa tadi hok bisik belako selawat fatah
saya istighfar, doa terima kasih iman, doa hari jemaah. Nah, pas lagi radhi tu billah, dan lagi pulaknya doa belum daripada salat. Ha, begitulah amah apa nama ni, abuilah kepada saudara di sini gelemah ni untuk buat amal sebagai meresetah ke pening sebega sangat di sisi hak akhirat. Kalau tengok dunia tak ada nampak perkara ketah ke penyah, tapi rega tinggi semasa nak mati, semasa le kubur siapa dan selega jangan pernah aku mati lah ini. Begitulah, amin ya rabbal alamin. Ha, lepas tu nak tanya pula siapa dia ada nak soal sikit banyak lagi. Ha. Hmm. Ah, berkali tak ada dah leh ngah malas dah. Ada siang. Ha, ada. Ada yang kena dari bandar yang bapa dok bui doa. Hmm. Kadang-kadang bapa bui doa dalam YouTube. Hmm. Ah, betul. Kadang-kadang kita dengar dalam YouTube tu doa molek-molek, doa cantik-cantik. Hmm. Doa berkat-berkat tu boleh tidak kita tanda jasa doa-doa dalam itu? Ya, kalau kita kira mari ada pengurusi tu, ya sebenarnya ijazah sungguh yo duk depan lagu ni comenya. Ha, tapi hak sisi amawi tu kalau tengok dalam tu pun amu izin dah lah. Ha, tu molek dalam sisi daripada pengurusi, ha, sudah apa nama soal tu yang mana duk dengar dalam YouTube tak dapat boleh hadir bersama penganing, amu pakai bui dah, tapi turuk hak amu duk baca tulah. Ha, apa ulai mari baca kita turuk ni, kita wisuk hak amu baca. Ha, maka amu izin dah lah wala dengar dalam YouTube kali pun. Hai dah. Ha, tapi tak sama dengan hak kita wi lagu ni. Tapi wala bagaimanapun dengan YouTube dah ada doa tu, ada doa ni lebih kurang tahun dua mari kafir tu turun. Wi habis lapar tu tak ada gapo nama kata ijazah dah, apa benar dah. Ha, nampak dah. Ha, gitulah. Ha, apa lagi? Ada lagi. Hmm. Ha, bakal tak ada dah. Ha, tak ada tu ambo sudahlah ngalah faham dia wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekali lagi ucap terima kasih kepada ibu bapa saudara dan pemuda-pemudi dan ceroboh ambil kesempatan pada ni. Nah, ha, berbaikkan masa siapa boleh timbul ke satu majlis dengan selamat. Nah, mudah-mudahan dengan majlis kita dapat kepada Allah taala dan dapat ganjar kita pahala Allah taala kerat nanti. Dan amba pun ucap terima kasih kepada saudara kita Haji Loh dan Tok Imi, lebih-lebih lagi Wati Soco Pakru kita. Teh, kita minta lah saudara kita tengoklah keadaan dia siapa duk tarung dengan kita. Maka selayak dah bagi kita nak ambil buat pemimpin kita. Teh, ha, salah satu orang minat dari bab agama dan orang sekali dengan kita. Maka teh kita ambil lah bahagia untuk tengok dia setara mana. Walau dia banyak semai dah, kita katamah doa jadi panjang lagi sebab dia termasuk dalam golongan nampak pahal benar dalam bab agama. Siapa tak klik tak apa. Kau klik dah. Ha, dok lagi dah. Ha, satu calung dah. Hak di kapuan mana, hak dalam kek ni. Ha, tu amang ngepeng wik dia dah. Ha, tengah daripada. Lepas tu sedara ambil tilik tengoklah sedara mana, sedara mana. Tu amang dok ngepeng. Ha, pas sekali lagi ibu bapa semua yang ada pada mana ni, silap sikit banyak minta mahalnya anyuk lah. Pahaya molek minta tuhan sebenar sebesar-besar. Dan sebesar-besar dan sebetul-betul hatilah kita minta wik tuhan tu, wik kita wakma. Walau tepi surat nampak tamada tapi bergerak yang paling besar. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma fil lana wa liwalidina wa limasayikhina wal ashabil quki alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal minhu wa mu'minat al-ahya'i minhum nawat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqat wa sumil qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka innal fi'ah wa likan wasi'an wa sifat min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina sakinyan wala mahruma. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlil nar. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya
wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan daripada Bapa Ghazali Lubuk Diri. Biar kami suka hari aku semua ucap terima kasih kepada beliau. Ada kami di sini ucap terima kasih juga kepada saudara-saudari yang mana suci baginya Bapa pada ini. Ayat kita dengar ayat yang ke ceramah dapat pahala yang kita dengar dapat pahala yang terjaya oleh yang pertama. Dan bulan tu ini, abang bo sek bako. Ikut kita kita ayat tadi dari ayat tu bulan tu abang bo sek bako. Ayat kita bakal ubo mulut. Asyik saya ada silap di sini layanan kami pada malam ini. Muncul malam. Kami di sini mengucap bani sekiranya salah, maka kami maafkan. Sekian dari Al-Tafid Al-Daya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh. Tengok. Ada tadi ada kami baik di pasar. Apa dia kita dapat?